10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant Team Ban. Oke, let's go. TP lawan Killan Reborn. TP komen mulu. Ini yang top kan ternyata ada perubutan juara 2 sama juara 3 ternyata. Yang diambil tuh cuma satu kan seingat gue. 5 seconds remaining. Gue pikir sama. Juara 2, juara 3. Oh, dapat duit juga ternyata, rebutin duit. 1,25 juara 1 2.500. Ya ini ngerebutin 1.250.000 atau enggak 750.000. Lumayan. Teh pucuk. Ini sekarang kas AG juga ntar. AG belum mulai kan mereka. Oh, udah mau mulai. Oh, ini best of 3 ya ini. Ya kayak best of 3 ya ini. Juara satunya si... ini ngerebutin juara 3 ya berarti. Iya, ngerebutin juara 3. AG juara 1. Mereka tadi menang lawan M11. Iya, juara 3 ternyata. Ngerebutin 750.000. Teh pucuk bisa buat 2 bulan mungkin, Rusman. Sama Kwashi Rebo. Killan Reborn. Ini X timnya Lue juga ini. Fufu Fier. Ada pos. 10 seconds remaining. Beli stok nasi padang 12k. Iya. Yeah. Ini best of 3. Ngerebutin juara 3. Juara 4 nya gak dapet duit ya. Oh, juara 4 juga dapat 500.000. 750 buat juara 3. Ya diambil cuma satu. Qualifier-nya AG udah juara tadi. Cuman kapan ini main event-nya? Top lane Dota 2. Minggu depan, bulan depan. Kayaknya nggak ada website main event-nya. Region Indonesia Asia Pacific Region. Radiant Team Pick. Turnamen Dota 2 total hadiah sebesar 10.000 USD. Dire Team. Kualifikasi ini. Radiant Team. Ya main eventnya 10.000 dolar. Prize poolnya. Cuman negara mana aja yang ada qualifier-nya? Thank you udah donasi. Eh pucuk. 10 seconds remaining. Ya stream Rusman sehari mungkin dapat 750. Ini bagi 5 juga. Bracketnya mana ya? Ya bracketnya tinggal tinggal juara doang ini. Bracket main eventnya sih nggak ada. Ini baru bracket yang kemarin qualifier. AG udah juara. Buat beli teh pucuk. Ya tadi juga TP game terakhir di siapa tadi lawan tim Filipin semuanya AA main Ayu juga dan Ax buat terima kasih sudah sering menyiarkan match tim Indonesia. Iyalah kan tim tier satunya lagi nggak main.
Axe buat TP Rusman mungkin. Ayo. Dire Tadi sih Michael main Ayo dia dan nanti match langsung diambil sama Kilan. Oh, kemarin juga Kilan kalau enggak salah menang sekali mereka lawan AG. Ngambil satu game lawan AG. Ya walaupun kalah juga 2-1. Ya kalah 1-2 mereka lawan AG kemarin. Cuman buat ya bisa ngambil satu game lawan tim DPC Lower Division, nice banget ini. Oh ya Brute gak di-pick. Brute-nya lepas. Masih kena mental kayaknya apa, main Brute kalah mulu. Anti-match di-pick sama Kilan. Dan sisa Lesrak siapa nih? Apo, Mas Upi. Tadi juga Apo sempat main posisi 4 juga. Tukeran lane gitu. Usagi juga sempat main Lesrak 4. Tadi Usagi lagi main offlane Kunka. Apo main posisi 4 Skyward match. Mas Upi main Alchemist. Pas game terakhir tadi lawan tim AA, Luna langsung di-ban sama Kilan dan last ban-nya buat TP. Fufu Fier, ya ini rankingnya juga lumayan juga nih, 400-300an Immortal. Kilan Reborn. Ini pas lawan Hell bantai-bantai. Ya kalau tier 1-nya nggak seru sih ya. Kalau ada TP gue nggak kas TP. AG udah mulai sih kayaknya dia. Tadi masih di lobby. Belum. Tadi kan udah ada lobby-nya, udah masuk. Ya, ntar juga WX-nya mungkin ngekas kali atau nggak Avil. Atau nggak AG ininya, channel-nya. Lawan siapa sih AG? Enggak ding, belum masuk. Tadi bukan, berarti bukan lobby-nya AG berarti tadi. Anti-match, Luna ban, Magnus ban. Axe carry apa Axe offlane buat Ahpo. Dan last pick-nya buat Kilan Reborn. Ada Kilan ZTH, Kilan Reborn. Banyak bener sama Kilan. Kunka, Grimshock anti-match. Mereka masih butuh early game hero mungkin buat ngedelay game sampai anti-match-nya jadi. Mars sudah di ban, Tidehunter masih ada. Viper udah di ban. Timbersaw udah di ban juga. Hero-hero yang enak buat lawan X sudah di ban ini. Tidehunter palingan. Bisa jadi X carry buat Rusman. Tadi final ini Top Clans Dota 2 ngerebutin satu slot main eventnya Top Clans Dota. AG juara ngalahin M11 2-1 game ketiga sampai sejam gak ada yang mau keluar maju keluar. M11 gak mau keluar dari base, AG gak berani nge high ground, akhirnya kalah juga. Lihat final turnamen ini. Last picknya buat Kilan. Radiant team pick. Pangolier. Pangolier offlane apa Kunka offlane? Panggomit juga lagi sering di-pick juga ini. Hoodwing 4, Grimshock 5, dan last pick buat TP. Mereka masih butuh hitter. Masih ada TA di ban? Oh, TA di ban sama TP justru. TA ban, Morphling masih ada. Kalau emang mau ngambil greedy mid buat Mas Upi. Bisa jadi lesrak buat Apo juga dan oh Sladar. Nice buat lawan anti match. Ayo 4. Sladar Ayo strong juga ini satu lane. Oh enggak. Ya Usagi main posisi offlane gantian sama Apo. Apo udah di tendang dari offlane kayaknya. Usagi balik ke offlane. Ayo buat Michael dan Rusman Axe. Balik lagi ke Rusman Axe. Lesrak dimainin sama Azura. Musuhnya ranking 300-an sih kemarin gue cek, 300, 400, 200. Lumayan gede juga Immortal rankingnya. Ini gue Twitch gue kenapa gak mau keluar, gak mau kebuka anjir nih. IndiHome lagi hancur banget, ngebuka Twitchnya gak bisa bangke. Gue gak bisa ganti judul yang di Twitch. Udahlah biarin.
ini Paradise Apo apa bukan ya? Wah, Apo di kick Apo. Siapa ini Paradise? Apo main Brute. Kalau main hero cheese picknya kalah, buat apa kata TP? Ya Usagi-nya main offline kemarin. Tadi juga barusan main offline Usagi. Apo main posisi 4. Tahu, tapi ini enggak tahu siapa Paradise siapa. Satu Paradise siapa ini? Enggak ada guild juga. Apo guildnya? Siapa ini? Akun Smurf kayaknya. Apo main akun Smurf apa? Ya pasti sih bukan Apo ini. Gua enggak tahu siapa. Posisi 4. Siapa yang masih nganggur? Jangan-jangan apa Fishery? Fishery masih nganggur juga abis dari M11. Ya bukan Apo ini. Drew trial doang kemarin di tim D. Gak di tim D dia. Ya gue nduganya juga kayak Faris Paradise. Ya, gue pernah lihat Faris Mechanic Paradise. Cuma nih akun Smurf, gak tahu siapa. Go. Ini harus go, game pertama di Best of 3, perebutan juara 3 antara Killian Reborn lawan The Prime di Top Clans Dota 2 turnamen yang tadi udah keluar juaranya AG mewakilin Indo di Top Clans Dota 2 main eventnya ngalahin M11 2-1. Dari sana ada Killian Reborn, Fufu Fiar main Kun Kamit, ini namanya apa lagi, anti match carry, November Rain main Grimstroke 5, Panggo offline buat Yerin sama Hoodwing 4 buat December. Raden Sada TP, Rusman main Axe Carry. Oh, ada stun. Masih ngelain Panggo tapi masih bisa swashbuckle juga. Rusman main Carry Axe. Ayo support 5 buat Mekel. Sladar offline Usagi, balik main offline. Dan Azura main Lestrak midlane. Gak tau udah Kilan, kayaknya masih, ya harusnya sih kayaknya masih pada muda Kilan. Kayaknya juga tinggi-tinggi, ya 200. Anti-mage 200, Panggo 400. 400, ya standard average 300-400, top 1000. The battle begins. Ini pos 4-nya siapa ini? Paradise, pake akun Smurf juga. Ya, akun Smurf ini sih. iLogic juga kayaknya nggak main support juga kali dia. Rune-nya diambil sama-sama dapat 2 masing-masing tim. Ya, tapi ini tim juga sempat menang sekali lawan AG. Jadi mungkin bakal ngasih challenge juga ke TP, ngasih perlawanan. Ya Rusman akhirnya main Axe juga. Kemarinan TB Luna. Kalah melek. Sekarang balik ke Axe. Dan ya Ayo-nya ditaruh di top lane karena emang strong abis. Larda sama Ayo, anti-match sudah pasti bakal susah buat farming. Maju dikit kena stun, kena buff-nya juga damage-nya sakit banget. Oh, kasih nama tim ya. Gak ada nama tim ya. Ini pake, gak lupa dimasukin kayak nama tim ya. TP di Radian. Ilan Dyer. Ilan Mbappe. Azura udah sekarat aja dia. Kunkka berasas langsung. Shotnya buruk lupa banget anjir. Mukanya kenapa ada tentakel? Apo kayaknya dipecat apa kenapa? Satu-satunya hero cheese picknya Brute Mother tapi dipikin kalah mulu. Kayaknya dipecat ini Apo. Azura so far masih unggul, Lasit juga 8-6, Dinanya 6 juga di sini Mas Upi. Gak begitu dapat game Kunkka, Brazzers 2, Fastboots. Oh, kemarin juga main Kunkka juga kalau gak salah lawan AG. Tim Killan. Stun
Nathan dari Knicks, nyoba Haras shoot wing, sekalian gagalin pull dari sisi Dyer, lempar battle hungry si Rusman, Vanguard, ya paling standar Vanguard mantap. Bling Shard, ini juga enak sih, ada slider buat loncat, next assassin kena bushwhack, masih bisa kabur juga. Masih ada Saf juga memanggul di sini, next assassin. Ya apa sempat main posisi 4 lawan tim Philippines tadi. Menang juga sih, sementara Desember masih bisa pakai bushwhack lagi buat kabur. Dilempar battle hunger lagi sama Rusman. Kalau dapat counter helix mungkin nggak dapat. Gak kekejar juga sama Rusman. Michael langsung oke, gagal ngepull. Gagal nge-stuck Michael. Ngambil bounty-nya Azura lagi. Oh, Azura di mid lane udah scarred juga, tapi masih bisa kabur. TP juga di-cancel sama Michael. Udah gak punya rune lagi nih Azura. Bounty-nya diambil sama Michael. Support kok ngebat bounty mid laner ya. Sementara oh, anti-mage kena bass lagi di sini, bisa mati anti-mage kalau gak hati-hati. Masih ada Grimstroke juga, tapi damage-nya cukup dari Usai dan berhasil nge-kill anti-mage duluan. Dan worth it banget rate-nya buat TP. Gambling abis, anti-mage-nya gak mau bling. Percaya Ingswell sama damage rate-nya cukup, ternyata enggak. Ini ngerebutin ranking juara 3, ngerebutin banget ya, 750.000. Lumayan buat Rusman dan kawan-kawan. Botol buat Panggo, Orb of Venom, Fufu Fear, Bracer kedua bakal dibeli next sama Sench, Halbert, SNY, Hoodwing, rotasi ke top lane, sekalian ngecekin stakan tapi belum ada stakan di situ. Michael belum ngesak, support magang, gak biasa main posisi 4, mungkin gak bisa ditaruh di top lane. Ngecekin stakan, gak ada stakan. Temu Michael, nyoba ngestak juga di sini Michael, tapi udah ada Hoodwing. Udah bawa sentry sama ward juga sini Michael. Satu dikasih sama Usagi. Rusman Vanguard. Nyx Assassin juga masih rotasi, nyoba naro sentry di sini. Rajin juga nih Nyx Assassin, langsung naro sentry di sini. Satu, dua. No Inkswell, ayo Michael bakal mati. Ada rotasi dari Hoodwing. Lagi gak bisa bantu banyak, mungkin nyoba ngars Grimstroke lagi, kena bass. Buswak juga langsung dipake. Stroke of Fate, dan terpaksa harus 3 lane di sini tim Kilan. Bottom lane, Rusman. Lempar battle hunger lagi ke arah Pangolier. Ditinggal sendirian sama Hoodwing ya. Pindah ke top lane biar anti-match-nya bisa farming. Ya sebenarnya sih mereka bisa switch lane juga sih, Panggo ditaruh di top lane, nanti match taruh di bottom lane. Cuman ya karena bottom lane juga ada Axe, kena call bisa mati juga. Nggak begitu enak pilihannya antara Slaughter sama Axe. Lagi udah ada Bracer, Threat Snacks, Infused Raindrops juga dibeli buat nahan damage dari Stroke of Fate atau nggak bushwhack dari Hoodwing. Sementara mid lane Fufu Fear bakal mati sih, ada Nyx Assassin juga dan berhasil di kill dulu sama Azura. 24 HP di Azura. Oh, ada Hoodwing di sini bakal nyoba nge-snipe Azura. Ya, Azura bakal mati juga dilempar akun saat depan muka. Kaget tuh kayaknya Mas Upi. Gak ada ward juga di area sini. Kok tiba-tiba ada Hoodwing? Rusman udah punya Vanguard nih 6. Ya mungkin, oh, Slaughter diincelai tapi ada Ayo langsung nge-tether. Ada Nyx Assassin juga on the way ke top lane. Hoodwing bushwhack ready lagi buat nge-stun Usagi. Nah, ada backup-an di sini, impel kena. Nyx Assassin coba ngejar lagi tapi Usagi enggak punya spell lagi. Guardian Spring-nya udah habis juga. Rada ngeri masuk ke area tower. Tapi ada Azura udah ngumpet juga di sini. Stun 1 kena, 2 stun, 1 lagi bakal keluar juga dan anti-mage bakal kekunci dan berhasil dikill sama Azura. Nice chance stun dari TP. Berhasil ngebunuh anti-mage-nya lagi. 0-2 anti-match di top lane. Rusman juga lagi nge-pressure bottom tower. Sementara top tower juga bakal di-pressure lagi sama TP, Azura.
Double Kick masih cooldown, nyoba balancing creep wave juga. Ya ini berat ini kalau misalkan top tower hancur, bottom tower hancur buat tim yang punya anti match begini. Pangolier juga enggak begitu dapat game, 14 lasit doang menit 7. Radiant's middle tower is under attack. 1700 net worth. Kunkan sih nggak parah-parah amat, Aghanim Sench buat Fufu Fear. Antimnya juga langsung masuk jungle ya, Battle Fury-nya belum jadi ini. Bakal lama buat nyelesain Battle Fury ini anti match, apalagi masalahnya juga TP banyak banget lockdown spell dari hero-heronya. Slardar, Lestrak, Nyx Assassin, call dari Rusman nih udah tinggal hajar ya begitu Rusman punya blink. Mungkin blink langsung juga nggak jelek sih sebenarnya buat Rusman. Vanguard blink langsung, sementara Exmark ada Torrent juga. Tapi kayaknya gak ada backup-an, follow up lagi. Hoodwing sama Grimstalk-nya gak ready. Top lane Usagi juga masih steady. Top lane juga pressure lagi. Ada Pangolier yang farming di top. Nah, Bas bisa di-stun lagi. Dan kayaknya bakal mati sih kalau gak ada backup-an. Masih bisa swashbuckle, ada backup-an juga dari sisi Dire. Anti-match sudah nyampe di top lane. Dan gak ada mana lagi di sini Usagi. Gak ada temen juga. Ayo masih di bottom, di mid lane dia. Dan Exmark bakal mati. Kasih kill ke anti-match mungkin kalau bisa. Torrent bot. Ya, yeah, botnya yang berhasil dapat kill, mana Void. Coba dapetin last hit tapi gagal nanti match. Travel langsung. Coba Eulz dulu ini Mas Upi. Kayaknya Eulz dulu udah paling nice. Buat gagalin combo Kunkka, ngindarin X-Mark combo-nya. Setup buat stun juga. Radiant's middle tower is under attack. Turn off shadows buat Nyx. Rusman udah masuk jungle. Stakan gak ada nih stakannya. Oh, udah 2 stak di sini. Mantap langsung buat Rusman. Kunkka bakal langsung change Aghanim dia. Aghanim Scepter langsung buat Torrent Storm-nya. Ya ini ngeselin juga sih kalau gak ada gak ada BKB. Udah pasti kena Torrent Storm. Bisa kena 2-3 Torrent kalau nggak hati-hati. Double damage diambil sama Grimstalk, entah anti-match. Masih bisa blink, untungnya belum ada Eos di sisi Lestrak. Slardar blink. Ya bentar lagi, 1000 golden lagi. Belum dapat item juga sih di sini. Masing-masing offlaner. Panggu juga baru boot sama Europa Venom. Slardar masih butuh, ya blink udah paling utama. Smoke juga dipakai sama tim Killan, nyoba lari ke top lane. Usagi bakal ketangkap lagi di sini dia. Dan ya, Exmark Torrent bot bye-bye di sini Usagi. Torrent perfect, bot juga perfect, subshooter juga dilempar dan lagi-lagi pengen dapetin last hit-nya di sini anti-match. Tapi Grimstroke yang dapat kill-nya. Ya tapi main sih dia dapat space di top lane buat farming. Walaupun gak dapat kill-nya. Sayangnya gak dapat kill Rusman, udah mau Yasha. Bakal instakan juga ya Samantha next. Kalau bisa dibawa 15 menit sih nice banget. Farming Link 20 menit bisa beli shard. Azura udah punya Eulz. Dan Pangolier kena stun, bisa dicancel lagi sama Azura. Sempat swas bakal kabur Bushwhack miss dari Desember. Tapi yang penting Pangolier selamat, gak kena chance stun dari TP. Mas Upi kayaknya gak ready juga situ buat lempar stun. Masih rada kejauhan range-nya. Jadi ada selang waktu buat lempar swashbuckle juga Pangolier. Ya soalnya selama TP nggak nyoba nge-pressure sih kayaknya seneng aja sih Killan. Anti-matchnya dapat space buat farming. Kunkka sama Pangolier juga sama. Farming gaming. Ya TP dari kemarin mainnya full, ya full sehari. Kemarin juga pagi main sampai malam juga lawan Manchester terakhir, sekarang juga sama. Hari-hari turnir terus. Travel buat Azura.
Axe juga masih farming di top lane. Rusman, awas, gak ada ward di area top lane. Untungnya pada di bottom lane semua di sini hero-heronya Killan. Coba dapetin bottom tower TP. Ya kayaknya sih gak bakal di defense. TP bisa pressure mid tower. Lebih penting lagi sih mid tower buat tim Killan. Oh, Azura TP ke bottom lane. Ada X-Mark, Torrent, ada Nyx Assassin juga nyoba. Oh, tahu kayaknya. Ya ada Sentry di sini satu. Kelihatan Nyx, harusnya udah tahu juga di sini. Entah siapa yang mainin Nyx. Tiba-tiba nge-cancel Torrentnya. Ada Sentry juga di situ. Nyx Assassin bakal kena Torrent. Bos, Substitute juga langsung dilempar. Azura mending kabur aja di sini. Ada 3 hero di sisi Killan dan Nyx Assassin berhasil di kill. Dan bottom tower nyoba dihancurin juga. X-Mark, Azura masih belum ada backup-an. TP ready semua. Yus dipakai dia buat carry dan ada reloket juga dari Michael di sini barengan sama siapa? Barengan sama Slardar kayaknya. Ya, berhasil nge-stun Hoodwing juga sementara sama juga di situ. Lestrak harus mati tapi Kunka juga bakal mati. Kenar agro dari tower dan 3 hero buat 1. Dan balik lagi ke mid lane Rusman farming lagi. Udah punya Yasha, Manta 100 plus resep 600 gold lagi buat Manta ya. Manta buat Rusman. Nyx Assassin Earn of Shadows langsung. Nanti match Battle Fury bentar lagi juga ini. Ya, networknya bakal stonk habis begitu Battle Fury beres buat anti-matchnya Killan Reborn. So far juga belum ada pressure lagi dari TP. Oh, baru mau smoke. Udah punya blink di sini Usagi, bisa loncat ke arah Kunkas, smoke juga break, dapetin stun bass. Ada right click juga sama Impel, Vendetta dan berhasil di kill di sini Pufu Fear. Ya damage-nya sakit banget ini. Bass, oh, Azura juga ketangkap di top lane. Masing-masing mid laner berhasil di kill dengan teammates yang dapat kill pula. Battle Fury udah jadi. Sementara mid lane bakal di fortify juga sama Killan Reborn. Oh, stun, langsung loncat lagi ke arah Grimshock. Bushwhack, ada Rolling Thunder juga sih. Untungnya ada Michael, ada Tether Overcharge juga sih buat nolongin Usagi. Sementara Rusma kena stun di sini dari Inkswell-nya Grimshock. Nggak bisa dapetin call-nya. Sementara Nyx Assassin kena stun dari Rolling Thunder. Bakal reset dulu sini Killan. Tapi mid tower kayaknya bakal dihancurin sama TP. Azura juga langsung TP ke mid lane. Ada Diabolic Edit ready buat... Oh, langsung kena stun. Dibas, ada chance stun lagi sini. Bakal mati Hoodwing. Sementara Azura langsung nyari... Next target Grimstroke. Oh, Hoodwing dipacu langsung sama Rusman. Oh enggak, Paradise. Nyx Assassin masih dapat kill dan sama juga Azura masih ngebunuh Grimstroke di sini plus mungkin bakal dapat tower juga TP. Rusman udah punya Manta, ya tinggal beli blink next item. Blink shard langsung. Smoke mungkin bakal dipakai sama tim Killan Reborn. Ready smoke di Hoodwing. Oh, ada Nyx Assassin naro ward. Nice play dari Nyx. Ngeliat full 4 hero dari Dire. Dan langsung di ward juga sama Grimshock. Usman waktunya balik, man. Bentar lagi blink tanggung. Bottom lane free banget ini. Gak ada yang farming. All struck tipe ke top lane. Mas Upi nyari... Oh, ada Nyx. Oh, stunnya miss. Tapi ada Yul juga, masih bisa lempar stunnya di sini. Dan ada Slardar di bawah sama Michael. Make Tether relocate. Masih dapat pick up lagi sini Azura. Sementara top tower bakal diincer sama TP. Fortify juga langsung dipake. Ya, Apo nggak main kayaknya. Tapi nggak tahu sih, soalnya tadi Apo main posisi 4 juga. Tapi istilahnya kalau misalkan ini Apo juga, Apo ngapain pakai akun Smurf aja. Soalnya akun Smurf ini. Bawa level 18.
apa kena report banyak, kena VAC mungkin apa keseringan main hero jorok akunnya keban. Kayaknya nggak mungkin, nggak tahu siapa iLogic apa siapa apa siapa posisi support yang masih free. Apa Tuhoi mungkin atau enggak Flychu? Ya bisa jadi Flychu mungkin. Are you even trying? Mac buat ayo, Rusman udah punya bling dan ada Torrent. Mac kok kena X-Mac udah bot juga langsung dilempar. Backup man masih jauh dan langsung di bersub shooter. Damage bakal coba ngebunuh ayo, mungkin TP nyoba fight juga sih di bling langsung di sini Rusman dapetin. Ludwig mana void juga kena dan berhasil dapetin call, tapi masih belum ada backup-an. Lesak langsung berhasil ngebunuh Pangolin, gak ada rolling tadi di sini, tapi Rusman juga ada scar, harus back dulu. Impel dapat 2 hero dan ada Usagi yang selepas stun ke arah Kunkka. Tapi ada bot buff-nya di sini dari Kunkka, tapi ada chance stun lagi dari Azura dan Rusman masih dapetin Grimshock di belakang. Dapat call lagi dan langsung dipacu lagi sama Rusman. Sementara December Ludwig langsung nyoba kabur, dikejar lagi sama Usagi. Bling udah ready lagi, salah tebakan, tapi di situ ada Rusman juga bisa nyoba dapetin call. Buswak dilempar, Nyx Assassin bakal mati di sini. Masih nggak cukup, ada karena pace juga dan kena call dari Rusman dan Ludwig harus mati. Di tangan Rusman dan 4 hero. Oh, anti match. Kelihatan sih sama Rusman. Masih ada Bling 1 detik lagi. Ya threat switch juga buat dapetin mana ya buat Bling. Efisiensi dari anti match. Ya ini draft pas main lawan AG Killen menang 1 game ngambil Kun Kamit dan itu lawan Mamang Daya juga. Master top global elite Kunkka player Mamang Daya. Usagi bling, Hood udah beres. BKB mungkin next. Rusman juga udah punya bling, Shard bisa dibeli begitu nyentuh menit 20. So far so good buat TP. Killen mungkin harus nyoba delay lagi sampai anti match mungkin jadi minimal mantap buzzer kayaknya. Tapi BKB juga perlu juga sih. Ini nggak enak banget sih game-nya buat anti match. Dia loncat team fight, bisa kena banyak stun banget. Call juga piercing BKB. Salah dikit berabe. Oh, ada Ius. Anti match kena stun, ada Slader juga dapetin 2 main stun ke arah 2 support dari Killen. Sementara Inksol juga keluar tapi ada Rolling Thunder, sedikit ganggu juga buat TP. Slader kena Rolling Thunder lagi, anti match coba incer Nyx Assassin tapi gak berani buat fight, karena ada Pulse Nova juga dan Deadbolt Kick dari Azura. Sementara Pangolin udah sekarang juga kena Pulse Nova, gak ada Swashbuckle dan harus mati. Kunkka juga sama, disini kena call dari Rusman dan bakal dipacu lagi sama Rusman. Double kill buat Rusman, Usagi langsung ngejar lagi nyoba nyari Hoodwing di sini. Skurinya juga udah habis, 2 charge kepake semua dan Eos dari Azura stunnya perfect dan dipacu lagi triple kill buat Rusman. Dan cuma anti match sama Grimstroke yang selamat. 3 kill buat Rusman, 600 700 goldan. Ini turnamen top clans. Juara satunya AG, juara 2 M11, ini ngerebutin juara 3. Ngerebutin 750.000. Tetap duit juga. Ini AG yang kemain event ada TP 2 hero dari sisi Killen 4, malahan ada anti match juga. Buswaknya miss tapi ada Rolling Thunder di sini. Kayaknya TP mau fight lagi. Rusman juga dari dekat sini, Mekel bakal jadi korban. Loncat apa enggak? Man, Usagi udah pakai Guardian Spin. Halo Kunkka langsung diincar juga, dapetin call, dapetin chance lagi dari Lesrak dan bakal mati di sini Kunkka. Anti match masih bisa link kabur sebelum kena stun lagi. Panggo juga sama langsung blink out. Gak begitu worth it threat-nya buat Killen. Support miskin ditukar sama Kunkka mid. Ya Paradise enggak tahu sih gue Jaka apa siapa apa. Ya, seinget gue juga Jaka pernah pakai nick Paradise, cuman ini bukan akunnya Jaka, akun Smurf. Jadi gak tahu siapa. Oh, anti match dipikap sama Rusman. Counter Helix-nya hoki kayaknya Rusman. Berhasil ngebunuh anti match. Oh, pas banget bling. 1, 2, 3, 4. Tumben hoki Counter Helix-nya keluar mulu. Biasanya seret. Ya Usagi kan emang dari awal di TP dia main posisi 3.
Cuman begitu Baringin join, ya udah dia pindah ke 4. Baringin cabut, Ahpo masuk. Tetap di 4 juga. Emang aslinya kan posisi 3 dia. Cowok nama kok Barbie, kok kata Rusman. Oh, Moonshard langsung dibeli sama Rusman. Gak sadar gue udah beli Moonshard dia. Dan ya langsung nyoba ngeros Rusman dan kawan-kawan. Azul juga langsung join bareng sama Sladar. Gak bisa ngasih minus armor. Ya Usagi Sladar. Apo entah kemana. Entah kabut, entah lagi hiatus, mungkin dia sedih. Main Broodmother kalah mulu, main Viper kalah mulu. Kena mental, main hero jorok tapi kalah. Ini kenapa begini anjir? Gaben, jangan ngurusin Steam Deck mulu. Ini kenapa begini? Opos, disconnect. Di match-nya ditip. Rp16.000 net worth di Axe ya, makanya dari kemarin juga gue nanyain kenapa sih Rusman gak dikasih Axe, padahal masih strong juga. Tim-tim tier 1, tier 2 juga pada masih make Axe. Kayak AG, DB, tadi juga VT Faded main Axe. Kasihnya TB Luna, TB Luna. Ya ini qualifier tumben-tumbenan juga ada duitnya. Biasanya kan qualifier ya nggak ada duit anjir. Jarang-jarang istilahnya open qualifier ada duit. Biasanya ya nggak ada duit, price-nya cuman ya masuk main event. Gelinding begitu anjir. Oh, Rusman berhasil dapetin anti-match. Nanti di bottom lane ada fight, kenapa gua nggak sadar anjir. Dan midlane juga nyoba di-push, Usagi dapetin stun, Azura juga sama dapetin Sangkara Kunkka, Torrent langsung dilempar juga, X-Mark. Ada Grimshock ulti juga dan Pangolier, lempar Rolling Thunder, masih ada Mac juga buat ngelempetin Usagi, damage masih gak cukup. Rusman dapetin call ke arah Hoodwing, disini bakal langsung di-kill, pake Vendetta Tactic dari Nyx Assassin. Paradise dapet last hit-nya. Dan Mithal nyoba dihancurin sama TP, kali ini gak mau berlama-lama TP, inget musuh ada anti-match. Kemarin juga kena, kemarin apa tadi? Kena comeback sama anti-match. Gak comeback juga sih, kalah di early game tadi. Oh, VT Faded, tim D. Tadi siang dengan anti-match. Lawan Medusanya Rusman, lupa ngebuka Stone Gaze. Stone Gaze-nya gak dipencet. Oh, udah balik lagi ini. Gaben, Gaben. Kenapa begini game Dota? Hampir 10 tahun masih beta. Jadi bola sekarang telanjang. Mau ngikutin Zeus kayaknya. Telanjang dada. Oh, kalau lagi Rusman dapetin Grimstroke dan langsung di-burst. Bye-bye Grimstroke. Paradise dapat kill lagi. Ward-nya juga langsung di-ward sama TP. Aegis juga masih dipegang di Rusman. Bikin apaan lagi dia? Moonshard udah dibeli. Azura, Bushwak kena. Panggol Swiss Buckle, Rolling Thunder juga dilempar. Tapi ada Reloket, masih ada use buat ngedelay sampai Reloket datang. Kena break juga dan Usagi langsung loncat ke anti-match. Bakal di chance stun disini damage-nya tapi kayaknya gak cukup. Ada Rolling Thunder juga sama Torrent buat bakal stun disini anti-match. Dan loncat ke Alesak langsung mana Void. Dan Azura harus down. 600 gold jatuh ke tangan Panggo. Sementara dapetin Kolkar Kunkka disini mana backup-annya. Tapi kayak sendirian cukup disini Rusman. Damage counter Helix-nya keluar mulu. Sementara anti-match juga berhasil di-burst sama Usagi barengan sama Impel dari Nyx. Counter-nya Alex-nya keluar mulu anjir Rusman. Emang kayaknya cocok main Axe. GG langsung diketik juga. Udah yakin gak bakal bisa comeback anti-match-nya. Dan langsung rage quit juga ya anti-match-nya. Ditip langsung sama Azura. Azura ngetip Mas Upi. GG. Game pertama dimana sama TP 1-0.
Age mana Age? Harusnya Age udah mulai juga. Age, Age, oh ini Execration. Masih Bob yang main. BWK Grimmsrock Wyvern. Oh, Mang Dai main Marsmith. Beastmaster Luciano offline. Oh, Bob masih main Bob. Yowe dikit kawan apa ini? Sama kayak Natsumi juga gak main lagi di bareng sama Neon. 4 kill Storm Spiritnya. Oh, ini hero frontliner semua WK, Tile Hunter sama Mars. Womi Bling. Ini kayaknya hero yang Womi diban semua ini sama Execration. Kayak Timber, Legion Commander, Broodmother. Said lagi on fire soalnya di akhir-akhir ini. Dapat 2 kill juga dia. Iya, besok AG TP jam 3. Oh iya, nge-vlog juga Yowe kemarin di Major, gue liat videonya. Strat bocor. Arkham Gaming juga besok itu, AG lawan TP. Tadi ya AG lawan M11, berapa kill aja tadi? 60 menit di atas 80 kill kayaknya. Oh, Mang Dai, spearnya miss. Ada borot time juga sih, nggak bakal mati ini Abadun. Ya Yowe invoker spammer. Palos Manta Dragonlance. Oh, Manta udah jadi. 100 gold lagi. Ini farm banget nih Luna ya, 8700 kayaknya ada stakan deh tadi. Dimakanin sama Luna. Mang Dai bikin Eul's. Ini nggak ada damage ini Age. Mang Dai bikin Eul, Night Hunter juga. Ya mungkin Yuka bisa dapetin Winter's Curse bagus, kayak Winter's Curse-in Storm Spirit di samping Luna atau enggak Beastmaster di samping Luna udah pasti bakal mati. Atau enggak bisa jadi setupan Ravage juga. DB bikin apaan? Amulet Radiance. DB. Sama aja kayaknya. Beastmaster. Beastmaster offline lagi pada sering dipick. Tadi si Kewa XY juga main Beastmaster offline. Apa mau dibuff mungkin Beastmaster? Soalnya hero udah ampas banget. Aghanime di nerf. Udah gak ada Necrobook. Mungkin bakal di-buff sama Ice Frog Beastmaster. Ya hero-hero yang dulunya strong gara-gara Necromini kan ke nerf abis. Mungkin ada buff lagi buat hero-hero kayak gitu. Memang deh ye. Ini kayaknya nunggu Radiance dulu sih ini. Age nunggu timing Radiance. Soalnya late game juga Age strong juga sih. Ini Mars juga bisa bikin kayak Desolator, Rasot Kuiras. Aghanime juga nice banget. Apalagi lawan hero range. Bulwark bisa nahan damage. Apa, ngambil projectiles range carry musuh. Ya pokoknya range strike trick lah. Bisa di... malah Mars yang kena istilahnya. Dari right click range hero. WK juga 2 nyawa.
Kayak Luna mungkin late game butuh kayak Satanic Butterfly buat lawan WK yang punya 2 nyawa, apalagi bisa dapat 6 slot item DB. Oh ya tadi Lycan siapa yang ngepick Lycan carry? Lupa gue. Ada sempat ada yang oh DAG ya yang ngambil Lycan. Oh nggak salah kalah juga lawan M11 game kedua. Oh double damage, Ravage, nice timing dari Womi, chance stun dari DB bakal perfect, dan Storm Spirit dari Bob. Nice, play Womi lagi on fire ini, hati-hati Said. Nice timing Ravage-nya. Dapat mid tower, udah punya... Udah punya Ravage, tapi ini harus dari Winter's Curse juga ready, Luna-nya kelihatan di situ. Roar masih ready di Beastmaster, Abaddon baru time abis, kayak bakal mati. RR, dibunuh DB, makin dekat ke Radiance. Udah masuk belum? Oh, udah masuk. Private lobby. Ya, kali ini bisa ending cepet. Udah bisa nonton AG juga. Ya, let's go. Game kedua di Best of 3 antara TP lawan Killan. Ngerebutin juara 3, ngerebutin 750.000. Lumayan duit. TP di Radian udah unggul 1 game atas Killan. Dan Mars sama Miran langsung diambil. Masih Paradise yang main. Bukan Apo, entah siapa. Akun semua fans siapa, nggak tahu. Killan langsung ambil Hoodwing sama Sand King. 2 chance stun juga di lane. Bushwhack sama Burrow. Apa Sand King mid ala ala Japoy. Nyx Assassin juga di ban kali ini sama Killan. Sementara Spectre juga langsung di ban sama TP. Ngambil apaan? Luna, Draw. Kayaknya sudah pasti ya, langsung di ban juga Draw. Kayaknya sudah pasti range carry juga buat Rusman. Mereka ngambil kayak Mars. Arena di depan, range carry di belakang, enak banget. Spectre juga udah mereka ban, Ricky juga strong lawan Mars, langsung di ban sama TP. Apo trial di M11? Serius? Kayaknya Juju hero pool-nya lebih gede daripada Apo sih. Lesrak, Sike. Ya mungkin Apo juga bisa main Lesrak Sike. Gak main kan? Gak M11, idle doang headed Dota. Soalnya udah mainan sih M11. Sejak Havinci masuk mereka ngalahin TP kemarin. Ngambil satu game lawan AG. Dan ayo lagi buat TP. Axe gak di ban juga sih sama Killan. Next picknya buat Killan. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Grimstroke. Grimstroke lagi. Grimstroke lagi. Ya masih ada Juggernaut juga, nice buat lawan Mars. Ya atau enggak carry yang punya stun WK CK. 10 seconds remaining. Grimstroke. Ya atau enggak Doom carry, Doom carry. Kayak tadi CTM Scamber lu ngambil Doom Grimstroke barengan sama Teams. Kena 2 Doom. Hero-nya kami sama Malakriti tadi lawan Neon. Dibantai abis 2-0 Galaxy Racers. Ursa juga di ban. Nice hero juga buat lawan Mars. TA di ban. Bisa lesrak lagi sih kalau mau buat Azura. Last pick diambil TP juga. Game 1 TP yang menang 1-0. Ini best of 3 juga. Kalau menang ya udah beres. Cul langsung pindah ke AG. Dan Luna yang diambil sama TP. Lunar. Dan PL langsung dibales picknya sama Killan. Phantom Lancer. Oh, Lesrak di ban. Lesrak udah enak banget, langsung di ban sama Killan, gak dibiarin lepas. Nice hero buat lawan PL. Pak masih ada juga sih buat early game kalau mau. Howl Waning Rift so strong banget buat lawan PL. 10 seconds remaining.
butuh mid laner masing-masing tim. Kecuali ini Sand King mid. Next band-nya TP, band mid hero. TP juga dapat last pick. Band apaan TP? Hero mid Lina langsung di ban. Ini ada Grimstroke. Doom mid gak jelek juga sih ini. Ayo sama Luna soalnya udah pasti deketan. Jadi enak banget buat dilempar Soulbind plus Doom. Udah pasti kena 2 Doom. Selama kombonya ya Soulbind dulu baru Doom. 10 seconds remaining. Kayak tadi juga sih Galaxy Racer ini, Ayo Luna. Ketemu Grimstroke, ketemu Doom Scamber lu. Udah berduaan udah pasti kena Soulbind. Dan Ember Spirit di band nama Killen. Nice hero juga buat lawan PL Ilusi, Sleight of Fist-nya. Dan last band buat The Prime. Hero mid buat Killen Reborn. Killen di Dire, ya udah pas name tag-nya. Last band buat The Prime. Lima puluh empat detik lagi mau ngeban apaan TP? Ya paling damage lagi sih ini Killen. Mereka udah punya chance stun banyak, butuh damage. Masih ada Void Spirit yang bisa loncat ke arah Ayo langsung juga. Void Storm juga gak jelek buat Killen, terutama buat main early game. Kasih space buat PL-nya. Cuman ya paling masalahnya TP dapat last pick buat hero nya Mas Upi. Dan Pangolier di ban. Sand King mid mungkin kiranya TP. Atau enggak ya, Panggu juga bisa taruh di mid. Dan Pak yang diambil sama Killen ya nice juga, makanya TP kalau dapat Pak lawan PL, tapi langsung di deny sama Killen. Pak langsung diambil. Nice hero early game juga. Dan Kunkka, mau diajarin main Kunkka sama Mas Upi. Kunkka buat Azura, Usagi Mars, Paradise Mirana. Ini ntar Mas Upi streaming tanya dah posisi empatnya siapa ini. Paradise, Joanna, iLogic, siapa? Ya tahu banyak yang bilang suara gue mirip sama Kasbi. Let's go, let's go. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Paradise enggak tahu sih. Akun Smurf soalnya bisa siapa aja. Enggak tahu siapa. Apo, kayaknya sih bukan Apo. Soalnya kalau Apo juga ngapain Apo pakai akun Smurf? Gak tahu stand-in siapa. Ibot Jerusalem. Ya main posisi 5 lagi. Jerusalem BTR Sutra. Oh tapi ini main posisi 4 sih. Ayo kita taruh di bottom lane. Ya let's go game kedua antara The Prime lawan tim Killen Reborn. Perebutan juara 3 di top clans Dota 2. TP udah unggul 1 game. 1 game lagi buat masukin kemenangan. Sementara kayak Killen Reborn harus menang di game ini buat mangsa game ketiga. Go. Ya go.
TP di Radiant Side ada Paradise main Mirana 4. Usagi balik ke offline main Mars, mid ada Azura main Kunkka, carry Luna buat Rusman dan Ayo 5 buat Mekkel. Di dasar side ada Killen Reborn, December main Hoodwing posisi 4. Yerin main Sand King 3, Grimstroke 5 buat November Rain, PL carry dan Pak mid buat Fufuvier. Iya. Ada bocah lagi main di warnet mungkin. Langsung di ajak standin standin. Ya apa jajan internetnya mati lagi deh. Bocah langganan di WCG langsung ditarik. Apa jajan Pebi? Bisa jadi Pebi ini main support. Jajan Pebi. Brazzers buat Ayo, Rusman udah duduk 2 Sleepers. Standin dibayar billing. Billing gratis, billing gratis. Kocak anjir. Dan rune masih diambil sama 2 sama masing-masing tim. Radiant Ward langsung naruh sini juga Mirana. Persiapan buat stakan buat Luna ya Rusman biar kelihatan juga kalau misalkan Dyer nyoba ngekontes takan dari sisi TP. Movement-nya bakal kelihatan. Pak. Botol Talisman masih ada sentry juga. Dyer Ward taruh sini satu. Radiant Ward ada di sini satu juga. Mamang Daya ada di AG ada channel sendiri juga. Habis ini mungkin kalau misalkan ini selesai 2-0 gue langsung pindah ke AG. Kalau AG belum selesai juga. Sand King, Caustic Finale, Hoodwing, Acorn Shot, Sun Blessing. Mirana Arrow duluan, Usagi udah kena harassnya, setengah HP udah hilang kena Stroke of Fate terus-terusan. Clarity ready, full regen item disini, Grimstock, Arrow, dapetin range creep biar gak di-deny juga sama musuh. Sementara Grimstock juga sama, udah sekarat, masih ada Saf. Dan bakal bawa Saf lagi sama Tango. Buat PL sama dirinya sendiri juga spear kena. Cuman ada creep wave juga gak bisa lempar arrow di sini paradise. Harus back dulu, reset dulu. Sementara mid lane Azura sama Pak sama-sama sekarat juga ini. Torrent sayangnya miss. Coba dapetin last hit aja sini Azura. Fufuvier gak punya passive dia di sini. Baru naikin level 1-2 Kiwe nya. Tidebringer level 2 juga mayan damage nya. Iya naikin Illusory Op lagi. Ya harusnya sih tahu juga sini Azura dari tadi nggak nyoba Fesif, ngindarin Tidebringer. Ya Mirana gue nggak tahu siapa. Gak ada detektif di sini. Soalnya akun Smurf, jadi nggak tahu siapa. Oh Arrow bakal kena nggak kena sayangnya dari Mirana. Masih bisa di dodge sama PL ya. Sumire, Usagi, Kurir juga mati. Dibunuh sama siapa? Dibunuh creep wave kayaknya, lupa di micro sama Usagi ada creep di sini. Lupa di micro. Jangan ganti roster ini TP. Antara Apo nggak bisa main, entah internetnya apa kenapa, atau enggak Apo cabut mungkin. Soalnya Apo juga punya teman banyak juga dia sama pemain-pemain Pinoy Singapura. Kemarinnya Exile diajak sama Apo anjir buat standing di TP pas Azura sakit. Tiba-tiba nongol Exile main pack. Oh ya persiapan turnamen Intelnya Melon itu mah gede juga itu Intel. Jarang-jarang turnamen Indo prize pool-nya 60 juta kalau enggak salah. Intel ya kebuka buat umum, TP sama AG boleh ikut gak itu? Apa ada rules-nya juga? Professional team gak boleh ikut. Soalnya gede juga prize pool-nya. Sand King udah punya Brazzers. Level 2 belum naikin stun-nya, baru Sandstorm doang sama Caustic Final. Stun udah dinaikin langsung. Oh iya sama laptop juga ya.
Iya gede banget sih itu prize poolnya. Oh, Sun kena tapi ada Burosek juga, ada 2 hero di sini. Bushwhack sama Consort juga langsung dipakai sama December. Ayo udah Scarf juga sini, Mekel tapi sementara Sand King juga sama. Berhasil loh. Dikil sama Rusman. Ah, tiba-tiba bersin gue. Opak, Nirana, leap langsung. Arrow, salah tebak. Ya Boom sih gak mungkin ikut anjir. Tahu diri aja lah. Oh tapi ikut nama M11. Itu ada yang bilang ikut juga. Gua gak ngecek rulesnya sih. Kayak regulasinya. Soalnya kalau ada AG sama Boom sih ya tau lah siapa yang udah pasti di top 3. Ya mungkin diundang di main eventnya mungkin biar apa tim-tim yang dari qualifier bisa ketemu sama tim ya tim gede juga di Indo istilahnya. Arrow miss dari Mirana. Level 4 Bulwark udah dinaikin. Soaring next. Oh, belum punya boots ini Mars-nya. Langsung Ring of Fate sama Soaring dulu. Ring of Fate langsung dibeli juga. Oh, Luna, Mars. Luna, Mars, Luna. Di bottom lane, Rusman. Satu lagi, Akan Shot bakalan cukup, Mekel. Gak sempet nge-tether Rusman lagi. Dan Rusman harus mati di bottom lane. Ya, kalau pesimis duluan sih, mentalnya bukan mental juara itu. Andre Gaming, Arianto Gaming, AG. Boom Boom gak tahu. Mungkin kontraknya habis Agustus, mungkin September habis TI. Biasanya kan organisasi ya kontrak pasti sampai TI beres. Cuman kayaknya mungkin bakal ada perubahan roster. Ya semoga sih perubahan roster doang, gak disband. Kalau disband nggak ada divisi Dota, kayaknya sih nggak mungkin nggak ada divisi Dota. Kayaknya CEO-nya Koh Gary masih ambisius di Dota. PL nyoba ngaras sedikit ke arah Mirana. Xmark, oh langsung defensive, nice play dari Fufu VR Pak. Udah ada coil juga sama juga kayak di Kunka, udah punya bot torrent tapi supportnya masih belum ada yang rotasi ke mid lane sama sekali. Masih pada stay di lane masing-masing. Rusman udah level 5 juga. Dragon lane sama SNY ini Rusman. Pamanta juga. Ya Koh Gary sih masih passion dia. Masih passion di Dota. Cuman pertanyaan siapa yang bakal diganti. Usagi bisa lempar spear sama arrow ini. Oh, spear-nya connect dan arrow-nya juga sama. Grimstroke bakal mati di sini. PL juga enggak bisa ngapa-ngapain. Sementara Pak mau rotasi. Apa enggak ya bakal rotasi ke bottom lane. Harus hati-hati nih Rusman sama Kel'Thuzel, apalagi banyak banget chance-an. Burrow Strike bisa lempar Bushwhack juga di sini sama Cornshot Rusman. Bakal mati, tether-nya juga diputusin sama Mekel. Dan langsung TP balik ke mid lane. Fufu Fear. Ini pengennya kepressure dikit. Kena cicil sama creep wave. L threat snacks. Ya Mirana bakal nyoba rotasi ke mid lane di sini. Xmark ready, cuma rada susah juga buat ngepack. Passive langsung kabur lagi. Ngindarin Xmark. Fistrun juga langsung diambil sama Azura. Sand King Brazers. Rusman bakal masuk mantas dulu buat Rusman. Gak langsung Dragonlance atau gak Yasha SNY atau gak Manta. Jaka ini Paradise. Soalnya kan ya gue pernah lihat nickname-nya Jaka Paradise. Cuman gak yakin juga. Turn of Shadows, Verifier Boots. Agak nim langsung, serius. Paradise.
Umumnya PL di sini, Mars juga udah punya arena, Grimmsok harus hati-hati banget sini. Salah posisi dikit, offside dikit bisa langsung di arena Spear Arrow. Kunkar rotasi ke bottom lane, Azura bakal bikin Orchid. Lawan Pak, lawan PL juga, nice banget sini Orchid sementara top lane. Dan ya, kena arena Spear, arena baru juga diomongin. Dan November yang harus mati, sementara PL nyoba ngincer Mirana. Tapi ada clip 3 charge, gak mungkin dikejar juga. Haras sedikit sama Usagi, lempar rebuke. Ya bikin traffic juga nice sih di sini. Tidebringer buat lawan ilusi PL. Bisa bikin Radiance juga Kunkka kalau mau di sini. Azura ngasih damage output lagi, nggak cuma Rusman doang ntar di late game. Usagi, ini Usagi main offline. Sumire Usagi yang nggak ada apa. Diganti apa nggak bisa main apa standing doang di sini mungkin Jaka. Nggak tahu Jaka, nggak tahu siapa juga gue sini Paradise. Taraya tanya kalau misalkan Azura streaming atau enggak Rusman stream. Paradise itu siapa? iLogic, Flycu, Jaka. Soalnya pemain support kayaknya enggak ada yang free juga. Iya, istilahnya punya tim mungkin bisa standin juga kayak Jaka gitu. Sementara bottom lane bakal dipush sama Sengnya, ada Fortify juga dipakai dari Dire karena top lane juga lagi dipush sama TP dan Mars. Ready di sini sama Kunkka, Grimmsok juga udah ngeliat si bot juga langsung dilempar, ada PL, botornya bakal ngebunuh Grimmsok, Sand King burung ngenain 2, tapi ada Ayu juga sih kan si Tether ke Azura gak bakal mati di sini, Azura justru Sand King yang bakal mati, ada detection di sini. Hasil ngebunuh Sand King sama Grimmsok dan Hoodwink kemungkinan besar juga bakal mati di sini. Usagi bisa lempar spear 2 detik lagi tapi ada Pak bisa dapetin 3 man coil di sini Paknya. Torrent juga dilempar, coil berhasil ngebunuh Mirana dan Marsnya juga bakal mati tapi ada Tether juga dari Ayo kayaknya nggak cukup tapi sempat ngeluarin spear. Torrent mungkin masih belum ready, Torrentnya Azura bakal kabur juga di sini. Paknya sama-sama mati masing-masing posisi offline sama posisi 4-nya. Cuman Rusman ya cuek aja, farming di top end, possess max, max of madness. L, Yasha next, Hood juga dibeli sama Ursa. Oh jangan-jangan Lord kecut, iya bener. Ya apa kayaknya kuotanya habis anjir, kuota dari pemerintah. Dikasih buat belajar, mau dibuat main Dota. Radiant's middle tower is under attack. Opa Haide jangan-jangan. Apa Jokem? Jokem juga kan doyan main Mirana. Mirana Nyx tadi juga dia main Nyx juga pas lawan Neon. Kagak jir. Gak mungkin Lord kecutnya. Boom kan introvert gaming semua. Introvert gaming. Ya apa kebanyakan download anime anjir, kuotanya habis. Gak bisa main baru juga pertengahan bulan. Kuota udah habis. Arcane Boots, Orchid. Oh, kena X-Mark, ada Torrent bot juga di sini. Masih bisa kabur nih Burrow Strike, ngindarin Torrent sama bot. Nice timing Burrow Strike-nya dari Sand King buat ngindarin bot Torrent dari Azura. Usagi blink next, udah punya Hood juga buat nahan damage dari Pak sama ya 4 hero ini. Hoodwink Pak, Sand King sama Grimmsok, magic damage-nya sakit bener. Hoodwink langsung Vessel juga dia buat lawan Ayo, ya biasanya sih langsung Medallion Soakres ya Aghanim. Udah paling the best Aghanimnya Hoodwink. Cuman ini kayaknya gak ada yang bikin earn Vessel juga lawan Ayo. Quest beli on Vessel langsung. Oh, Arrow Torrent kena di sini. Sand King kayak bakal mati, masih sempat ngeluarin Burrow Strike tapi damage detection ada lagi Dust dan Tidebringer dari Azura berhasil ngesain Sand King. Sementara smoke dipakai sama tim Killen. Nyoba nyari pick up-an tapi Rusman juga udah balik sama Mekkel. Farming jungle segitiga lagi. Oh, kelihatan koin langsung dipakai tapi Mekkel bisa langsung reloket, Tether-nya mana? Iya, langsung di Tether. Tapi ada backup-an juga dari Azura di sini dan Mars di lempar arena Spear. Dapetin 3 hero di sini di arena tapi Pak nyoba nge-kill tapi ada Eclipse dari Rusman bakal mati di sini. Pak miss kalkulasi dari Pak. Tether-nya kelewat strong, Regen-nya juga sama.
Kayaknya nggak sempat dilempar Rune of Shadow sih sama Hoodwing. Dan tiga hero justru malah mati. Smoke dipakai langsung juga sama TP. Lari ke arah top jungle tapi ada di bottom lane semua. Jungle segitiga PL lagi farm. Orchid juga udah selesai ternyata dimasuki. Sand King juga nyoba nge-push bottom lane. Ya ini ya harusnya sih Sand King ikutan nyari kill bareng sih, cuma gara-gara gak dapat item banget, baru Brazzers doang, Ring of Health. Jadi mungkin rada susah juga buat ngejar. Masalahnya juga tim Dire gak ada yang bisa ngancurin tower sih. TP juga pas banget, TP backup-annya langsung cepet banget. Dan mid tower nyoba dihancurin sama TP, bottom lane udah hancur. Sand King masih dapetin tower. Dan kayaknya tim Dire nggak mau killan, nggak mau defend mid tower-nya. Coil udah kepake, 5 detik lagi udah ready sih. Sand King ada epi tapi oblingnya udah selesai juga. Ya mungkin bisa nyoba defense ini, tim killan. Bakal kaget ya TP kok begitu ada bling dagger di Sand King, epicenter langsung dipakai. Ada Inkswell dan berhasil ngelain Kunkka di sini. Aether yang mana langsung dibantuin tapi nggak cukup heal dari Mekle. Ada Coil juga ngelain 2 hero, Mars sama Ayo. Ayo harus down dan Mars juga bakal nyusul next. PL juga join fight dan Usagi harus down juga double kill buat PL. Dan ya TP kaget tiba-tiba ada bling epicenter di Sand King. Kena surprise dari Killen Reborn. Radiant's middle tower is under attack. Tower baru dihancurin dan ya bakal reset lagi tim Killen Reborn. Walaupun ya Luna masih top network, beda 2000 sama PL. Diffusal udah jadi juga di PL, bakal jadi masalah juga sih diffusalnya PL. Masuki bikin apaan lagi dia? Usman farmnya jauh juga di sini, nggak ada ward. Mekkel juga jauh, belum nyampe di top lane. Usman BKB langsung, Butterfly sama Satanic next item. Ya Mirana Aghanim langsung dia. Ken Boots Aghanim, Man of Shadows. Usagi Yulz dulu, baru Blink. Ya Yulz juga nice sih ini. Pada bisa kabur semua kayak PL Doppelganger, Pak Vesif, Lee Chin, Hoodwing juga punya Skuri. Sand King juga bisa Burrow. Emang paling enak Yulz, udah pasti, harusnya udah pasti dapat Spear Arena combo. Kecuali keganggu sama stun musuh duluan mungkin, pas lagi Yulz kena stun dari Hoodwing atau enggak Pak Coil, jadi nge-break timing combo-nya. Azura mau bikin apa dia next item 11.000? Torrent Storm? Oh, yang asli kena Orchid kayaknya itu. Yang asli kena Orchid. Tapi ada backup-an juga dari Hoodwing sama Sand King, gak bisa berduaan doang buat ngebunuh itu PL, Bushwhack miss. Dash dipake juga, Sand King on the way, tapi kayaknya gak bakal kekejar, ada Lip sementara dari samping. Dari atas Usagi sendirian, dia bakal dari loket, mungkin dari Rusman sama Michael karena stun juga, substitute bakal kena juga sini. Dan ada PL di sini, kena stun juga di sini PL-nya. Dan ada Rusman ikut juga langsung dipakai dan berhasil nge-burst Grimsock sih, sementara PL langsung double ganker, nyoba kabur tapi dikejar sama Azura. Di samping juga mati di situ Sand King, Pak juga udah nyampe, Bushwhack kayaknya nggak bakal jaunt dia. Bakal reset dulu, ada 5 hero dari sisi TP. Oh, Michael udah balik ke top lane. Tether tadi relocate. Uberin Usman ke bawah. Bocil di merah lane kill Azura. Ya Usagi emang posisi 3 dia sebelum baringin join. Baringin join dia pindah ke 4. Usman BKB langsung next item 1000 ya 1100 lagi. PL SNY. Mas Upi kayaknya masih bingung mau bikin apaan, 7700 gold. Mars Blink next. Sementara Pak Witchblade, Yulz next sama Blink, Sand King bakal bikin Yulz. Ya so far emang damage dari tim Dire ya ini, combo-combonya. Coil, Epicenter, Burrow, Kingswell, Soulbind. Ya si BKB juga nice ini buat Mas Upi kalau mau dibeli. Hobi apa dia? Ya kayaknya BKB, udah langsung bikin Mithril Hammer. Soalnya banyak banget
stun juga dari sisi dada, ada smoke juga Azura nge-break smoke dan langsung orchid juga, ada buswak, bakal kena buswak sempat keluarin bot, untungnya di sini mungkin bisa ada backupan dari sisi TP. Arrow berhasil ngelain Sand King juga, tapi ada epicenter, ada tether dari Ayo-nya Mekel, tapi ada coil juga di sini. Masuki udah nahan beberapa spell dan Luna juga kena soulbind bernama Ayo-nya Mekel, kena stun juga di sini, ada count shot juga, Ayo harus mati tapi Pak juga sama di sisi yang berhasil dikill, tapi Rusman harus mati di tangan TL. Dan 3 hero down dari sisi TP. Oh, blinknya nggak begitu hoki. Ada cliff di sini. Kalau nggak usah lagi bisa mati di situ. 3 buat 1 dan Lunanya ke pick up sama Kunkah. Big win banget buat tim Killan. Sangwa juga langsung selesai buat TL. Ya, soalnya ada kepisah juga sih Usagi di sini sama Mirana. Rusman di bawah sini dan udah di depan mukanya PL juga. Gak begitu enak, sementara Sand King bakal mati, dia kayaknya ada Eos dari... Oke, gak mau kayak Eosnya tapi gak masalah, ada Arrow juga, damage-nya bakal cukup, ada backup-an TV dari Hoodwing, tapi gak bisa nyelamatin itu Sand King. Berhasil dapat kill lagi, TP. Mirana Aghanim next. Sakat Arrow bisa ngerilis Starstorm. Kalau ada enemy di 500 AOE. Pathingnya Arrow. Pos 4 TP gak tahu siapa. Bisa jadi Joanna, bisa jadi siapa, gak tahu. Bocil lagi main warnet mungkin disuruh stand-in. Atau gak Pebi. Oh, langsung nyoba ngeros. TP, Rusman, BKB tanggung ini 100 gold lagi. Azura BKB next juga, sementara Mirana stay di high ground. Nyoba nge-break smoke atau nge-check positioning hero-hero musuh. Tapi kayaknya nggak jadi ngeros ini TP. Kayaknya emang nunggu BKB selesai dulu di Rusman. Oh, udah selesai on the way. Mulai juga dipakai. Ada center di situ, Mirana. Coil juga ready dipak. Tapi ready juga di belakang ada Rusman sama Mekel. Kopak, das dipakai. Kelihatan di sini Mirana dan ada bot juga sih Torrent dilempar ke arah Hoodwing. Tapi Coil juga langsung kena 2 hero per soul bind juga, ada epicenter juga dipakai di sini Burrowside, tapi damage enggak ada karena ada BKB dari Rusman, ada tether juga ngenain Azura dan ada spear. Sand King bakal mati dan ada eclipse juga di sini, enggak bisa fight kayak Dire, mungkin Kunkah bakal mati. Tapi di sini PL kayak harus reset dulu, masih pada full HP hero-heronya TP. Rusman kena Vessel, BKB-nya habis, bakal di-kill mungkin di sini. Masih ada Vessel damage juga di sini. Rusman harus hati-hati, masih ada tether dari Ayo dan Mirana berhasil di-kill. Sementara Rusman juga udah scout dan berhasil di-kill juga, dan sama juga Mars. Justru marah TP di sini harus kehilangan 4 hero, Mekel doang yang selamat. Ya Vessel nih nolong banget sih emang. Ayo heal jadi gak berasa, BKB abis, Rusman bener-bener ke-expose banget. Ya Butterfly sih next, udah paling the best. PL juga udah punya Sang Yas. Makin tanky lagi, shardnya juga udah dibeli. Ya ini bakal susah sih buat ngebunuhin ilusi-ilusinya PL. Tunggu ke top lane Masuki. Tapi sama juga langsung pada TP balik, pak TP out langsung, PL juga langsung balik, farming lagi. Eos next, udah... Oh udah punya Eos nih Sand King, kenapa dia queuing Eos lagi? PL di top lane, ada smoke juga dari TP. Harus pas di sini timing dari Mars, smoke-nya break artinya itu asli dan oh pas banget, tapi ada ward juga ternyata, sudah ada reloket juga dari TP. Entah sini siapa yang dibawa, kayaknya Lunanya dibawa ya, Luna dibawa langsung Rusman tapi nggak bisa fight, dia sakit banget damage dari PL. Ada torrent buat juga dari Mas Upi nyoba nolongin Rusman, sementara PL masih nyoba fight lagi ngebunuh Rusman. Kunkah udah mati duluan di sini, dibunuh sama Hoodwing dan Rusman. One man army, ada pisar dan langsung reloket balik lagi. Untungnya waktunya pas. Aduh, pencet. Dan Mirana juga harus mati walaupun berhasil ngebunuh Hoodwing. Dua support doang yang mati dari sisi Dire. PL ya bakal jadi masalah di sini buat TP. Bakal jadi masalah ini PL.
Plusman mulai butuh item damage lagi. Satanic next. Ya mulai gak ke kontrol sih ini PL-nya. Soaring buat Io. Sumire ya BKB mungkin next. Ya mereka padahal tadi abis fight di sini. Belum naro sentry dulu mungkin di area sini. Soalnya kalau tadi fight di sini udah pasti ya musuh kemungkinan besar naro ward lah di sini. Buat vision fight-nya. Mas Upi BKB tinggal 500 gold. Usman masih jauh dari butterfly. Dan mulai dapat item semua, hero-hero core dari sisi Dire dan ada smoke juga. Dan Mirana balik pick up Burrow Strike Inkswell dan bye-bye Mirana, gak mungkin bisa kabur. Ada Bushwhack juga dari Hoodwing. Dan Sand King masih dapat killnya. Rosan langsung. Iya, langsung nyoba ngeros. Shard of Taras buat PL. Use. Oh ini juga Aghanim bisa dibeli juga sama Grimstroke ntar. Aghanim Grimstroke ambil ilusinya Luna. Mati sendiri gak tepek sama ilusinya Luna dari Dark Portrait Aghanimnya Grimstroke. Dan Roxanne juga bakal dibunuh sama Kilan Reborn. Aegis bisa diambil sama PL. Sementara buat temennya juga bakal dipush sama Roseman mungkin, tapi ngeri juga. Roshan udah selesai, mungkin bakal TP ke bottom line di sini. Tim Kilan Reborn buat nyari pick upan. Roseman butterfly, satanic. Satanic ya, satanic fine juga sih, cuman harus hati-hati juga, ada diffusal di PL. Takutnya nggak sempet diklik. PL bikin apa next item? Heart of Taras langsung ya, makin ya susah dibunuh. Good luck ngebunuh PL. Torrent kena, yang asli juga sih itu langsung dikasih Orchid. Ada X-Mas juga mabot dan Arena Spear kali ini connect dari Sumire Usagi. Dan ada bot juga mungkin bisa di burst. Aegis masih ada dan bakal pecah, gak hokinya masih di dalam arena. Dan harus nyoba kabur, tapi ada Coil juga ngenain 2 hero. Burosek Epicenter ngenain Kunga disini. Ada Solban juga, Rusman gak bisa kabur karena keikat sama Mas Upi. Ada Torrent juga si Sand King. Masih ada Yuls dan Azura juga kabur. Tapi damage dari PL cukup buat ngebunuh Azura. Gak jelek sebenarnya buat TP karena Aegis juga pecah. Nice play dari Mas Upi, torrentnya. Aegis pecah, tapi ya tetap feeding kill juga, core kill juga. Make hampir semua ulti juga di situ TP. Eclipse, torrent, bot, sama Mars Arena. Dan bottom tower nyoba dihancurin, ya ini kayaknya sih nggak bakal di defense sama TP, mereka nggak punya spell lagi. Bottom tower bakal dihancurin nama Kilan Reborn. Butterfly Satanic buat Roseman. PL Heart of Taras langsung. Tinggal Vitality Booster. Yep, tinggal Vitality Booster. 300 gold lagi buat Heart of Taras-nya. 3 KHP ini PL. Usagi BKB. Ya, Mas Upi. Oh, Aghanim. Daedalus Rapier lah. Damage lagi. Ya tapi Aghanim juga nice sih, soalnya PL gak mungkin bikin BKB. Dan Mekel bakal jadi korban. Hari-hari jadi makanan musuh. Opak berhasil di kill di mid lane. Tapi Mekel juga bakal mati disini. Burrow Strike, Bushwhack, dan Sand King berhasil dapet hasilnya. Ya nice threat buat TP. Opak berhasil di kill di mid lane. Ya kena spear duluan dia, gak sempet iul atau apa. BKB buat Usagi. Kunka Aghanim. Ya nice sih emang, soalnya gak ada yang bikin BKB dari sisi Dire. Pak bakal bikin Aghanim, Lincoln Struffle, Sand King Sivas. Ya PL gak mungkin bikin BKB juga. TO yang terkenal apaan? Indo apa SCA? SIE paling Moon Studio, WCAA, WCAA gue lupa, TO nya apa namanya, Senmo juga. Terus ada baru Australia yang ngadain Bigs, Ocean Esport apa kalau nggak salah namanya. Lupon WX nya juga kadang ngadain turnamen kayak PNX itu.
yang tadi Galaxy Racer main turnamen WXC. Kalau Indo sih gue nggak tahu anjir. Ah, Ganim Scepter Kun kah? Ya ini siap-siap FPS drop aja ntar Ganim Kun kah? Bakal meleduk abisnya TP. Ganim Scepter Torrent Storm, PL Ilusi, Balbin Octarine juga next itemnya. Aro kena, Outpost bakal diambil sama tim Dire. Mulai juga dipakai sama Mirana, awas bisa jadi ada Sentry dan Mars sudah nongol di sini. Bushwhack dilempar, timingnya salah, dan ada arena speed langsung ke arah Puck-nya kena. Gak kena ternyata Puck di sini masih ada Fasive, sementara Hoodwing-nya bakal mati langsung di burst. Fufu Fear masih bisa Fasive, berhasil kabur PL. Kayak nyoba back dulu sih bareng sama Puck. Sand King bakal ketahuan sih, ada Luna juga, Rusman juga ngejar, Rusen Beam kena. Dan ada arena, arena Eul Spear juga di sini, tapi kena Sun, gak kena Sun sih ini Mars-nya, dan berhasil kena speed, dan ada Arrow juga bakal hampir kena PL. Rusman dapat double kill. Dua hero mati di sisi Dire. Padahal gue rasa bisa fight juga sih itu Dire. Mereka masih punya coil. Sand King juga tadi deket banget di sini. Cuman mungkin ya rada ngeri juga. Karena mereka nggak ada vision nggak sih tadi? Iya ada vision ini Sentry sama Ward. Iya ada vision mereka di sini. Ya mungkin ngeliat ada 5 hero begitu langsung kicep. Hoodwing udah mati, Puck udah sekarat. Ya udah back aja. Padahal mereka masih ada coil, masih ada coil, masih ada Epicenter juga, Soulband juga tadi sempat dipakai. Cuman yang ngeri juga mungkin lihat ada 5 hero. Hoodwing udah mati. Gak ada Vessel buat iniin Ayo Tether Regen-nya. Dan Satanic makin deket di sini buat Rusman. Oh ya ada ini juga masuk matas, udah di disassemble. Satu jadi Butterfly, satu jadi Morbid Max-nya dibikin jadi Satanic. Ganim juga selama udah selesai dipak, nge-break coil sama dengan 4 detik stun. Coil scepter break stunnya 4 detik. Piercing BKB juga, jadi harus diem di tempat, nge-right click. Juara harapan masuk run e-sport. Kita kan katanya tuh si Raffi Ahmad mau bikin itu anjir, apa? E-sport arena. Gila sih itu orang duitnya. Trans e-sport. Usman Satanic selesai, PL Heart selesai, Octarinex sudah ada Etherlands juga, dan smoke langsung sih tim Dire. Nyoba nyari pick upan, kayak nyoba lari ke area top lane, tapi ada Kalduzar juga bisa langsung ngeriloket Usman balik. Cuman masalahnya sempat apa enggak, kalau kena stun duluan udah pasti di burst ayonya. Rusman masih stay di area sini, dia bakal kena smoke geng di sini. Rusman, halo Rusman, langsung kena stun, tapi ada BKB nggak bisa di tether, masih masuk nggak masuk kan tether, masih masuk ternyata, lupa gue. Berhasil di relocate out dan di save nggak di Michael. Michael di save apa enggak, ada Mirana tumpangan tether Michael. Nggak sempat kena buswak ya Michael. Tumbal proyek, Mirana juga ketangkap di sini. Ada Ius juga dari Sand King, nunggu teman-temannya datang dan bakal di incer, dikejar apa enggak di sini. Ada high ground dari sisi TP. Tapi masnya Ayo juga mati, kayaknya TP nggak mau ngambil resiko buat fight. Ya TO sih emang masih the best. Ya perfect ward sih. Perfect ward masih paling the best. We play katanya pada protes juga gara-gara jam mainnya nggak begitu enak, kayak main pagi terus baru main lagi tengah malam. Si Saper apa White Mark sempat komplain juga, katanya main tengah malam anjir. Gara-gara ya banyak kendala juga kan kemarin we play, kayak Miracle sakit perut, terus ada masalah sama kecoa. ice pas lagi main, there's cockroach. Diserang Weaver anjir sama Nyx Assassin. Oh, Puck ketahuan di sini.
Ada backup-an juga Buros, yang dapetin satu di sini. Rusman masih ada BKB sama Satang, bisa nyoba fight. Epicenter bakal dipakai juga sama Sanking dan Ayo harus down. No Babek juga sementara di belakang juga ada fight sini. Usagi sama Azura nyoba ngeburu ini Kunkka tapi tanknya abis. Ada Heart of Taras langsung double ganger juga nyoba ngejar Usagi di sini udah sekarat abis. BKB bentar lagi abis. Arrow-nya ngerain Grimstroke. Sementara Kunkka nyoba fight lawan PL, Rusman juga udah nyampe di sini. Masih ada BKB juga sih, Rusman harus back kayaknya dari sisi Dire. Rusman masih punya BKB sama Satani juga dan Azura tapi harus down. Rusman sendirian di sini barengan sama Mirana. Damage-nya bakal cukup buang bunuh Sand King tapi ada PL juga. Oh, PL-nya bakal mati mungkin sih, masih ada double ganger nyoba ke high ground, nyoba kabur make Phantom Rush-nya pak nyoba bunuh Mirana masih cukup damage dari Usri Op. Sementara Rusman bakal nge-kill PL kalau ada stun lagi di sini. Usagi mungkin bisa bantuin Rusman tapi kayaknya enggak bakal kekejar nih PL. Usagi mungkin kalau enggak hati-hati bisa mati dia. PL kayaknya nyoba nyerang Usagi lagi. Iya, nyoba ngejar Usagi, doppel tapi langsung bling out juga Usagi. Sementara Pak sama juga nyoba nyari tapi ya enggak dapat lawan. Ya enggak jelek team fight buat tim Dire. Ngorbanin Sand King sama Grimstroke. Rusman-nya benar-benar diisolasi di top lane sama Pak sama Sand King tadi. Tapi mayan juga nih damage-nya. Tadi Azura sama Usagi hampir ngebikin PL mati juga, udah setengah HP hilang. Makanya nggak ada Rusman dan Octarine udah beres, makin puyengnya dan Skadi next juga buat PL. Nice banget buat lawan HP Regent dari Ayu sama Luna. Coba ngeros, oh ada Rusman, man. Harus hati-hati man, Tether langsung tapi kena coil dan nggak sempet BKB ataupun Satanic. Ditip langsung sama PL, sementara Michael juga bakal mati. Coilnya di break, Agarim coil di situ. Rusman ngapain dia di situ anjir? Gak ngerti gue. Dia ngapain di situ? Iya, farming di sini. Terus ngapain ke situ? Oke, BKB masih 4 detik juga, Satan juga dipencet. Gak ada tanda tanya move dari Rusman. Ya masa hero musuh juga hidup semua istilahnya. Rada ngeri banget. Cuman ada Ayo doang sama Mars tadi nge-backup. Grimstroke DC pause lagi. Oh Deso udah selesai di Usagi. Oh pantas sakit banget tadi PL sampai sekarat. Paket loss Rusman ditip lagi. Rusman move. Jadi tinggal tergantung inisiasi aja nih. Siapa yang inisiasinya bagus dapat chance menang team fight lebih gede. Network juga yang gak jauh beda, dua kali network lead doang di TP. Ya mungkin minusnya buat Dire, damage dari Sand King sama Pak mulai gak berasa. Cuman ya PL one man army banget sih ini. Puyeng TP ngatasin ini PL gimana kalau udah loncat ke mukanya Rusman. Aegis juga diambil PL lagi nih, ada shard ya. Ini ada shard kan, shardnya dikasih ke siapa? Oh, Pak kayaknya. Chase-nya juga ada di Pak. Iya, ke Pak. PL udah beli shard sendiri. Ya, shardnya Pak ngedorong juga kayak psychic headband. 70 bonus damage sama knock enemies 250 distance. Nice buat nge-break Dream Coil. Heart of Taras buat Ayo. Nggak mau Endis aja, Michael. Kayaknya mending beli Endis 3000 gold doang. Daripada beli Heart. Ntar juga bakal ada Skadi. Oh, ganti ke Lotus Orb. Ya, Lotus Orb juga nice buat ngakalin Vessel. Lotus Orb. Butterfly, Dedalus mungkin next buat Rusman. Apa damage lagi? Azura belum ada item lagi, apa udah? Ini beli apaan?
Shard? Oh, beli Shard ya. Tidal Wave ngedorong musuh kalau kena wave. Kenapa ini DC-nya lama bener? Grimstroke. GWR, GWR. Nyari hitungan Aegis. Lupa nyatet. Sand King, Sivas BKB. I'll take your tribute. Radiant's middle tower is under attack. Aghanim, oh, Sivas kelihatan di buff-nya. Mas Upi harus hati-hati juga. Ingat musuh punya dua cara buat inisiasi, Sand King sama Pak. Oh, langsung nyoba titik buat temen. Usagi ketangkap sama coilnya Pak di sini dan bakal langsung diburau juga. Ada moonlight tapi ada detection juga dari dasnya Sand King. BKB langsung dipakai. Usagi langsung nyoba TP back dan kayaknya bakal keburu buat TP out ya. Berhasil TP out. Tapi maksudnya TP juga nggak dapetin apa-apaan. Tiga hero TP ke bottom lane. Tapi minimal ya nge-stop push dari sisi Dire. Mid tower juga aman, tower tier 2 nya. Ini timnya Kilan Mbappe ini. Kilan Mbappe bikin tim e-sport. Aghanim udah selesai di Mirana dan Lotus up next. Dan ini dia Aghanim di Grimstroke. Bakal jadi masalah juga buat Rusman. Udah pusing ketemu PL, sekarang ketemu ilusinya sendiri. Dark Portrait. Mas Upi gak mau bikin right clicker dia. Apa Dedalus gitu atau apa. Tongga Radiance juga gak jelek buat lawan PL Ilusi. Sementara top lane Rusman coba ngancurin top tower. Belum ada. Oh, TP cooldown semua gagal tadi TP ke bottom lane. Nightbringer PL doppel langsung buat ngedodge. Oh, Rusman coba ngerat juga. Ngecek vision dulu pakai Shard Lucent Beam ya. Sementara Mithal masih dihancurin sama Kilan Reborn. Langsung pada back semua. Aegis juga masih lama, 3 menit buat Aegis. Sand King bakal ketemu sama Mirana sih, masih sempat leap. Paradise masih bisa kabur. Dan langsung coba TP back, Bushwhack. Oh, perfect. Tebakannya nice. Dan ini kayak bakal mati, sisa satu leap charge doang. Mulai Shadow langsung di-fight, tapi ada Dust. Dua-dua yang langsung dipencet. Dan Sharpshooter. Damage-nya cukup, sementara Grimstroke juga berhasil di-pick up. Sama Mekel, bareng nama Rusman juga di top lane. Oh, Dedalus juga udah selesai di Rusman. No buyback ini Rusman. Usagi juga nyoba main ke bottom lane. Oh, disini escape ini, nice. Iya, more illusion buat PL. Mantap KW. Pasifnya juga strong. Ini nice banget nih, ini item ter the best buat PL, buat Axe terutama. Soalnya pasifnya ngasih tambahan outgoing damage of all units. Sama illusion yang dikontrol sama hero yang megang ini, illusion escape 6%. Gak kecil juga 6%. Sementara TP nyoba ngecurin bottom tower juga. Nyoba sama-sama trade tower. Tapi mereka harus nyoba maksa juga. Lari ke bottom Rux-nya musuh. Tapi sama juga sih, cepet juga buat PL ngancurin tower. Walaupun Luna juga sama cepetnya per state rover charge. Dan langsung TP out. TP back semua. Rusman harus nyoba. Oh, BKB harus dipencet. Dan ada tether. Reloket harus cepet di sini. Atau enggak Rusman bakal mati. Sementara arena dibuka juga. Berhasil dapetin impact. Tapi ada PL juga sih Rusman. Ayo-nya mana di sini Mekel? Oh, di zoning abis sama Sand King. Sementara di belakang berhasil di-kill di situ Hoodwing. Sementara Ragnar ada Azura juga di sini nyoba lawan PL. Ada bot juga, ada Torrent Storm juga, ada Epicenter juga di sini. Tapi damage-nya nggak ada. Rusman masih full HP berkat Sataning-nya juga. BKB-nya masih belum dipecat juga sama Rusman. Sementara PL udah sekarat bakal mati kena Glaive dari Rusman. Kena Torrent juga dan Aegis pecah.
harus buyback juga di sini hero-hero dari tim Killan. Vessel kena stun lagi, Rusman BKB ingat belum dipencet, langsung dipencet juga. Ada Tidebringer lagi di sini nyusahin PL buat nyoba ngerakit Rusman. Ayo mati, Rusman sendirian di depan, gak ada backup lagi sini. Azul juga udah back dan bakal dikorbanin Rusman. Dan mereka dapetin satu set rush plus buyback dari beberapa hero-nya Dire. Kalau misalkan bisa kabur semua, nice banget di sini. Azura masih TP out, sementara Mars kayaknya bakal mati kena damage Witchblade. Waning Rift miss, Blink 1 detik lagi dan berhasil Blink, Usagi Illusory Orb bakal cukup kayaknya. Oh, ada Yuls dan ya bakal mati sini. Ya, 4 hero mati, cuma dapat 1 set Rux dan musuh enggak dapat Rux di top. Buyback berapa aja itu tadi? 2 3. Sand King Hoodwing buyback. Ya, Sand King Hoodwing buyback enggak jelek buat TP. Tapi mungkin mereka juga harus pakai buyback buat nge-defend Rux-nya. Apa mungkin Azura bisa defend sendirian pakai Tidebringer sama Torrent Storm? Apa ngerelain satu set Rux juga? PL langsung masuk, Burosek, Mas Upi bakal mati kayak BKB dipake, tapi damage-nya kayaknya cukup. Tapi ada Tether, oh spear-nya gak perfect, gak ngenain. PL langsung double ganger juga, arena kebuang. Buyback dipake 2. Buyback apa enggak? Rusman, satu set Rux bakal hancur kalau gak buyback. Ya kayaknya bakal ngebiarin satu set Rux hancur, ini Torrent dilempar lagi. Usagi juga udah gak punya arena, dan langsung lanjut ke top. Buyback. Halo, TP. Ya soalnya kalau mereka bebek ya harus hati-hati juga sih. Kalah team fight bisa GG. Orang yang dilempar lagi double ganger, pak dari samping. Dan malah 2 set Rux ini. TP enggak mau bebek sama sekali Lunaya Rusman. Oh, ketemu tapi Dayandis enggak sempat lempar spear di sini Usagi dan bakal kabur plus 2 set Rux juga. Kayaknya mending bebek dari Rusman daripada 2 set hilang. Ready buyback itu padahal Rusman sama Mirana ya. Smoke langsung. Roshan sih belum respon. Coba nyari pick up-an, masih ada tier 2 mid juga di areanya Dire. Radiant are scanning. Kok nge-lag? Ya Indie Home palingan. Kumat lagi malam. Iya Indie Home ngedrop. Aku udah masang 4000 anjir. Rusman dibancurin mid tower. Dan PL langsung loncat, dapetin coil, dapetin stun juga. BKB belum dipencet sama Rusman dan bakal mati di sini Rusman. Langsung di base arena juga dibuka spear-nya habis enggak ngenain Sanky, sementara PL di belakang juga ngincer Kunkang, langsung TP balik di sini Azura. BKB langsung ninggalin Usagi di depan dan bakal mati juga sini Usagi. Rusman sih punya buyback, cuman Usagi enggak punya dan Ayo juga bakal mati di sini. Kael'thuzad enggak punya buyback juga di Ayo sama Mars. Ditip lagi Rusman. Rusman ditip lagi. Gak siap buat team fight TP, tiba-tiba langsung kena stun, sub shooter, damage semua keluar, BKB gak dipencet. Telat dipencetnya. Dan ya, harus buyback next. Bener-bener harus buyback. Bisa langsung tier 4 kalau mau di sini Dire. Karena mereka tahu juga Usagi gak ada buyback. Ayo juga dieback. Dan loncat lagi, stun miss. Azura nyoba fight sendirian sih, ada Tidebringer juga. Buyback dipakai sama Rusman, Eclipse juga dilempar tapi langsung reset lagi tim Dire. Back dulu, Rusman juga nggak ada Ayo di sini, nggak ada teman. Buat ngasih Tether Overcharge, kalau juga ngenain 3 hero di sini. PL sub shooter juga keluar tapi Epicenter juga sampai dilempar di sini, masih nggak cukup tapi berhasil membunuh Mirana. Azura juga di depan, nggak bisa nahan damage dari PL, udah sekarat juga sini Azura, masih bisa lempar bot, mungkin nggak dilempar botnya dan harus mati. No buyback GG kayak balik ketika main TP. Rusman juga bakal mati dan ya GG nya bakal diketik. Ya tadi sih mending buyback aja sebenarnya. TP mereka kehilangan 2 set Rux, gak bagus banget. Ya game ketiga next. Wait, siapa 15-0? PL nya gak pernah mati aja, 15-0 baru sadar gue. 15-0 PL.
Kilan berhasil limbangin kedudukan di game kedua dan bakal masuk ke game ketiga 15-0 anjir PL ya. Yang menjadi masalah banget sih PL kalau udah masuk late game gak ada yang bisa ngekontrol. Azura bikin Aghanim, Refresher juga dibeli sama Azura. Deso di Mars juga masih gak cukup ternyata. Jadi kenapa gak buyback ya TP? Kayaknya mereka bisa, istilahnya kalau TP buyback, musuh tuh rada ngeri juga istilahnya mereka. Rada, oh mereka buyback nih. Bisa gak nih kita team fight? Soalnya kan mereka juga habis buyback, kayak si Sand King buyback, Hoodwing juga buyback kalau gak salah tadi di team fight sebelumnya. Jadi pasti mikir dua kali kayak tim Kilan buat nyoba dapetin dua Setrax kalau misalkan tadi TP buyback. Fight gak nih, apalagi kan di high ground juga TP dapat advantage banget, dapat buff dari tower, armor buff, regen buff. Jadi istilahnya buat nakutin musuh juga biar gak ngambil Rax. Gua rasa juga Kilan gak bakal berani ngambil dua set kalau misalkan Rusman tadi buyback. Pada buyback dari hero nya TP. Cuman malah pada gak buyback ya udah dapat dua set Rax. Belum masuk lagi, 9-10. AG kayaknya udah beres, AG. Oh, belum. 27-18. Parapapapapap. Ya, kemarin Kilan juga sempat ngambil satu game lawan AG. Kok kayak perspektif? Bodoh. Oh, kalah dari game pertama AG. WK-nya. Palos carry TA ini. Oh, lawan PL sama Womi dikasih timber padahal. Womi 5-2. Oh, lawan TA ya. Gak gampang sih lawan TA, ada Viper juga, hero jorok, Nether Toxin. Oh, Womi mati kena Psyblade. Palos, nice banget Psyblade-nya. Kalah 2-0 nih bau-baunya. DB gimana? Sangyas. Ya kalau misalnya bisa delay sampai menit 30-an ke atas sih kayaknya AG bisa menang ini. PL bakal jadi masalah banget buat TA. Refraction ya sedetik mungkin abis begitu dirangkik nama ilusinya PL. Cyblade juga bakal susah. Ya delay aja sih ini AG. Viper offlane bakal bikin Halberd, Ember, Maelstrom sama BKB. Wah sampai bikin Ghost Scepter anjir Womi. Ghost Scepter buat lawan TA, Lotus Orb, PL Sangyas. Ya delay aja udah, delay game ini AG. Harus nyoba delay. Kalau Palos, Lasso nggak ready di Mamang Daya, tapi nggak ada backup-an juga, masih jauh. Hookshot miss, Obob udah nyampe, DL kena Searing Chain. Kayak bakal back AG. Udah rame juga. Womi udah sekarat aja dia kena damage dari Ember sama TA. Oh, PL-nya mati di sini DB. Mamang Daya nyobong buru BDZ, cuman posisi 5 clockwork doang dan di finger langsung. Ya ini kayaknya TA mereka first pick apa second first pick terus di counter pakai Bad Rider-nya AG, tapi ternyata ditaruh di carry buat Palos. Bob the Builder main mid Ember, jadi biar gak ketemu sama Bad Rider TA-nya. Oh, kill Palos. Ya ini sih udah harus masuk 40 menitan, 30 menitan ini AG. Bakal susah ngebunuh TA, PL harus jadi banget. Skadi Sangyas. Dire's bottom tower is under attack. Oh, udah masuk lagi cepet bener aja. Kamar mandi dulu bentar.
5 seconds remaining. Dire Team ban. Radiant Team ban. Dire Team ban. Aduh. Ya, let's go. Game ketiga terakhir di series ini. Antara TP lawan Killen Reborn. Oh, Killen sekarang di Radiant. 5 seconds remaining. Radiant team ban. Dire team pick. Radiant team pick. Ya, Enchantress first pick buat TP Grimstroke kali ini diban sama Wyvern sebelah Timber sama DK. Oh, Hoodwing lagi. Timber Viper udah diban juga sama Killen. Hoodwing lagi 3 game. Killen itu dari Jakarta kalau enggak salah. Saya pada di Surabaya lupa gua. Bentar. Killen Mbappe. Oh, Jakarta, Ding. Dire team ban. Jakarta. Ya masih tim Indo. Radiant team ban. Turnamen Indo soalnya. Dan Sand King lagi buat Killen Axe. Ya bisa taruh di offline atau ke safe lane. Udah Viper sama Timber juga udah di ban sama Killen, jadi bakal aman juga Axe. Gak bakal ketemu Viper, gak bakal ketemu Timber. PL juga kali ini di ban sama TP sekalipun ada Axe. Tetap ngeri. Ursa juga langsung diban sama TP. Dan next bannya buat Killen, Ayo ban. Ya, Axe juga masih fleksibel, bisa taruh di safe lane offline buat Usagi atau enggak rush man. TA juga langsung diban. Ya kadang TP juga kalau main Axe sama offlaner tanky, midnya bakal dikasih kayak right clicker, hitter, ya atau enggak building damage kayak tadi game pertama, Lesrak buat nge-pressure early. Radiant team pick. Dan Ember juga diban sama Killen Reborn, dan next picknya buat Killen Hoodwing Sand King. Udah pasti satu lane lagi kayaknya, posisi 5 dulu mungkin buat Killen. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Next pick-nya buat Killen. Oh, udah post ternyata. Di post sama Azura. Dan Shadow Demon diambil langsung buat nyamutin teman kalau kena call. Kemarin juga ketemu M11 TP kerepotan sendiri ketemu Shadow Demon sama paknanya Ramji. Beberapa kali save, celup, dia creepify, life drain. Mungkin bisa jadi juga Pugna mid bakal diambil sama Killen. Shadow Demon juga save yang ngeselin abis. Apalagi kalau misalkan TP ngambil hero yang loncat ke depan, ya ini Axe juga satu udah ngambil. Mungkin lebih enak taruh Axe offlane kayaknya TP. So kalau Shadow Demon gak mati terus Axe-nya Rusman loncat, temennya diselamatin yang kena call, susah juga TP. Axe kalau udah loncat dia repositioning bakal susah lagi. Dan Lion langsung dipick juga sama TP. Posisi 4 apa 5 ini? Enchantress biasanya sih Mekel. Ya Lion 4 mungkin. Dan Kunkka langsung diambil juga sama Killen. Kayaknya hero signaturnya Fufu VR juga Kunkka. Kemarin lawan AG juga main Kunkka, menang juga. Tadi main Kunkka juga, ya walaupun kalah. Sekarang Kunkka lagi. Buat Killen jadi nggak enak buat ngambil hero kayak Pak. Dan next picknya buat TP. Ini tim M11 juga anjir.
Ya kali, gua nggak tahu kayaknya sih asli. Apa nggak tahu apa kemana, nggak bisa main, apa internetnya habis kuotanya, apa di kick? Ya nggak tahu kuotanya saya. Dan Magnus, oh siapa yang main Magnus? Azura, Usagi, kayaknya sih Usagi ini. Rusman sempat main carry Magnus juga, kalau nggak salah dua kali. Cuman bisa jadi juga ditaruh offlane atau nggak mid mungkin buat Azura. Yang gantiin apa nggak tahu siapa. Paradise, ada yang bilang Jaka. Apa bukan nggak tahu, cuman posisi 4 juga. Pak juga langsung di ban dan Ricky juga sama langsung di ban sama TP. Faceless Void juga langsung di ban. Faceless Void juga langsung di ban dan last ban buat Killan Hero. Mid lane mungkin buat Azura. Kayak Magnus. Kayak sih Magnus offlane sih ini. Buat Usagi dan Sladar juga langsung di ban. Anti mech lagi. Last pick buat TP, hero-nya siapa? Lesrak. Oh, Lesrak udah di ban. Ya masih butuh tower damage ini TP. Azura kayaknya gak main DP juga. Usagi sih sempat main DP offline, cuman kayaknya gak gak begitu sering dimainin lagi sama TP. Gagal Usagi main 4 juga. Soalnya mereka masih butuh building damage. Axe gak begitu enak buat ngancurin tower. Di depan, depan tower gak bisa loncat. Apalagi musuh juga punya burrow, torrent, banyak banget lockdown juga. Dan last picknya, ya besok ada turnamen yang Intel. Tanggal berapa sih itu? Lupa gue ngecek. $19.23. Ya main sih itu price pool-nya gede banget, 60 juta sama Acer Nitro 5. Ya misok, beli-beli. Oh Predator. Sponsornya Predator juga. 4-18 Juli, Open Regis. Kualifikasi 19. Besok dia mulai. Grand Final 25. Grand Final 25 apa main event 25? Berapa tim yang diambil? Kualifikasi 19-23, 4 hari. Intel. 5 seconds remaining. Dan Mars yang diambil sama TP buat Usagi lagi. Gak begitu suka sih gue draft TP, mereka gak punya objektif damage, melee semua. Nyoba nge-high ground bakal berat kecuali bisa ngancurin mental musuh kayak tadi game pertama. Rax belum hancur udah GG duluan. Soalnya kalau misalnya masuk game 3, oh naik. Life Stealer buat Akilan. Life Stealer buat Rumars ya, gak jelek, ada Rage. Buat ngindarin Spear sama Chain Stun dari Lion juga, Rusman Axe lagi. Loh ini namanya ganti anjir. Tadi kayaknya namanya bukan Gunter deh. Sama Waffle RL. Oh enggak, itu nama nick aslinya. Let's go, let's go. Bracketnya ya nggak perlu bracket juga sih, ini perebutan juara 3 doang. Kalah dapat berapa tadi, 400, menang dapat 750.000. Pap.
M11 mulai aktif ya bun. Kayak udah gue masukin deskripsi dah link turnamen bracketnya apa belum? Oh ini belum. Mana tadi top clan? Top clan Dota. Toilet. You have done a great service. Surprise. Gak ada official last rate TP. Iya. Kalau 400 kamu mainnya satu gak dapat bagian. Yang seringan feeding gak dapat bagian. Oh apa kali ini apa nggak main, nggak dapat bagian, Rusman langsung ditip lagi, tip Rusman terus. 400k nasi padang plus teh pucuk, tonggo buat makan seminggu. Rusman aks lagi. Oh dia gak pake yang arkananya. Kemana dia arkananya? Ada post maning. Rp400k teh pucuk 1 dus. Ini agak kalah 2-0. Ya udah kelihatan sih tadi udah langsung di pressure abis sama execution early game. Gak main kayaknya. Ini Mas Upi kemana? DC lagi 99 dulu biar seger. Ganymnya Shadow Demon ngasih 2 charge, ultinya bakal nge-break. Kalau shardnya bisa, perchnya bisa dikasih ke temen sama nge-heal juga. Bisa dikasih ke temen, bisa nge-dispel, sama bisa nge-heal. Casualize, continuously dispelling them sama healing sesuai damage valuesnya. Damage-nya ya 300-400, jadi heal. Ganym dikasih, oh 3 charge nih, bukan 2. 3 charge sama bisa nge-break aktif musuh yang kena perch. Azura kenapa lagi dia? Belum selesai 99. TP sekarang udah ada prime doang, gak pakai NND. NND dulu kan timnya Navari Bubu, terus diambil sama TP, tambahin NND. Sahabat ular Nenende. Udah gak pake NND, WCG sekarang sponsornya. Warnet WCG. It's a prime. You have done a great service. My thanks will come later, when you least expect it. Nasdi dugunyat. Iyalah lama amat ini. Toilet mencret kayak ini tim. Oh udah go. Warnet Chin Gang. Warnet Chin Gang. Nenen dong. Let's go, game terakhir di seri ini. Game ketiga antara The Prime lawan tim Killen Reborn. Satu sama.
Di dasar DTP, Rusman main Axe, carry, Paradise, gak tahu siapa main lain posisi 4. Mid buat Azura ada Magnus, posisi 5 Enchantress buat Mekkel, dan Mars offlane buat Usagi. Di Raiden side ada Killan Reborn, Fufu Fear main Kunkka lagi, mid Kunkka. Lifestealer carry, November Rain main Shadow Demon posisi 5, Hoodwing 4 lagi buat December, dan Sand King offlane lagi buat Yerin. Ward juga langsung taro sini. Oh, bracketnya tadi gua taro mana anjir? Oh, ini gua pinnya dah. Bracketnya. Tinggal ngerebutin juara 3 doang juga. Eh, besok qualify... TP main dari qualifier gak ya dia? Soalnya gua gak tahu situsnya mana itu, ada yang punya... Oh ya, Misok ya? Soalnya besok mulai itu qualifiernya. Tim kayak TP dari qualifier apa? Apa? Rune diambil sama Usagi, Paradise sama-sama dapat 2 masing-masing tim. Ward 1 dari Radiant taruh sini, Dire taruh sini 1 juga. Sama Radiant juga taruh 1 sini. Sentry juga udah ditaruh sini, small campnya di blok. Gak bisa nge-pull Mekkel. Ya Misok. Ah, harus login dulu. Oh, ini ada build up your game Dota turnamen. Power by Intel. Gila juga nih Intel Indo mau ini in turnamen. Oh, jam 7 malam startnya. Ya best of one sih biasanya kualifikasi gitu. Qualifier. Iya. Sentry langsung ditaro dan di diward langsung sama Mekkel biar bisa nge-pull. Telat buat nge-diward juga sini Hoodwing. Keduluan sama Mekkel. Rusman Vanguard. Oh, midlane Azura. Udah setengah HP aja hilang. Empower, Tidebringer, Tidebringer sama Torrent juga dinaikin. Skewer langsung, tapi ya harus hati-hati juga kalau kena X-Max, Skewer juga bakal balik lagi. Torrent juga main, Lion, nge-stun Shadow Demon juga main juga nih, damage dari Shadow Poison. Untungnya udah punya stick, Usagi belum punya stick. Tango 2 Gauntlet, mungkin Brassers juga next. Ya, Killan tim Indo, kemarinan juga sering main mereka di turnamen Daxa sama turnamen IED kemarin. Eh, tapi nggak tahu deh beda apa nggak, soalnya ada Killan Reborn, ada Killan ZTH. Banyak banget yang namanya tim Killan. Di turnamen GG juga sempat main mereka, kalau nggak salah. Nggak tahu timnya sama, membernya sama apa beda. Ini abis ini beres. AG soalnya udah selesai 2-0 kalah lawan Execration. Sementara Shadow Demon kena Hex, mungkin bisa di-kill. Ada Spear dan Rebuke bakal cukup damage buat bunuh Shadow Demon dan First Blood. Jatuh ke tangan TP. Usagi berhasil dapat First Bloodnya. Ya abis ini beres, udah selesai. AG tadi 2-0. Tadi gue pikir AG bakal 3 game, ternyata enggak. Malah ini yang 3 game anjir. Pos 4-nya enggak tahu siapa. Enggak ada yang tahu juga kayaknya. Paradise, ada yang bilang Jaka. Entah Faris, entah siapa. Febi mungkin main support 4-nya. Ya, Sentry juga langsung di ward lagi sama Shadow Demon. Tahu small campnya di blok. Azura botol Brassers. Oh, dapat skewer ke belakang tapi kayaknya nggak cukup, rada tanki sini. Kunkka udah punya 2 Brassers yang nggak bakal mati sini. Kunkka harus bawa 2 hero kayaknya buat ngegang itu Kunkka. Oh, soalnya sama yang main di turnamen aja sama Yede. Soalnya udah 2 killan juga. Oh, courier. Hasil di kill courier Mekkel, mungkin bisa di kill juga Mekkel di sini. Oh, stunnya miss. Sayangnya nggak kena stunnya. Mungkin bakal gantian, TP yang nyoba main agresif, level battle hanger lagi, Rusman balik last hit lagi. Impetus damage, kalau kena, oh nggak, udah habis. Ya, bye-bye Hellbear. Hellbear Smasher. Ya soalnya ini enak juga sih kalau misalnya TP bisa dapat blink early di
Axe kayak tadi game pertama, soalnya Nyx ya tetap piercing spell immunity call-nya, jadi tetap kena juga sekalipun nge-rage enggak ada. Ya untungnya sih mungkin ada save. Shadow Demon juga harus cekatan banget kalau ada yang kena spear, kena call langsung celup aja. Sand King kena slow, Rusman juga ada di sini, call belum dinaikin dan langsung nyoba. Oh ya bakal di deny ini dia. Ya bakal di Battle Hunger damage-nya anjir yang bunuh. Gagal ke deny ya sama Roshan, malah Rusman. Bukan Roshan, Rusman yang dapat kill. Masih ada Battle Hunger ini game ketiga. Satu sama tadi. Miakilan juga sama kemarin sempat ngambil satu game lawan AG. Dipaksa main game ketiga juga AG kemarinan di semifinal. Nah, X-Fast Boots. Pardash juga langsung nge-pull lagi, stuck lagi, 3 stuck udah di pullin sama Lion buat Axe-nya Rusman. Ya Zura mau bikin apa dia? Echo Saber bling apa bling dulu? Ramji sih gua perhatiin kalau main Magnus dia bling, selalu bling duluan. Standar Ramji move. Oh, Torrent tapi ada Lion juga bisa di-kill mungkin. Kurka tapi ada bot juga. Azura bakal ada damage. Tidebringer gak sempat ke Tidebringer di sini, langsung dibawa ke sini juga ngejauhin creep wave, enggak dapat Tidebringer-nya. Tapi kayak enggak mati juga sih Magnus, sementara Kunka juga sama enggak mati juga, ada 2 braces. Mungkin malah Lion di sini bisa di-kill. Torrent udah ready lagi, Tidebringer jebret bakal mati. Oh. Ya, easy kill buat Kunka, malah Lion yang mati. 2 hero gang ternyata enggak cukup, harus bawa 3 kayak buat ngebunuh Kunka yang punya 2 bracers. Yang lolosnya cuma AG doang, satu tim doang yang diambil. Tapi ya untungnya dapat duit sih. Biasanya qualifier nggak ada yang ngasih duit juga. Cuman hadiahnya cuman ya kualifikasi ke main event. Tapi ini dikasih prize pool juga. Yakin bisa di-kill di sini? 2 bracers. Ada hex juga kayaknya cukup ya, cukup kayaknya dari... Oh nice, aggro tower-nya dimakan creep wave. Satu rakit lagi, Azura kayaknya gak dapet. Iya gak dapet. Dan ada yang mati di offlane. Sand King di kill lagi sama Rusman. Sementara RP tadi kebuang sama Azura buat ngebunuh Kunka, ternyata gak cukup juga. 2 hero plus RP juga tadi masih gak cukup buat ngebunuh Kunka yang punya 2 bracers. 1500 ya, oh gak 1300 HP. Aghanim Sange lagi sama kayak tadi game pertama Kunkanya. Aghanim Sange. Rusman udah punya Vanguard ya, average time menit 6 udah punya Vanguard. Stakan siapa yang makan nih, Azura apa Rusman? Azura juga bisa makan pakai Empower, level 3 di Empower. Oh yang ini gak ke stack, udah ada Sentry. Harusnya sadar juga sih Lion, tiba-tiba nggak ke-stuck. Ada 2 sentry di situ dan ada ward juga di sini dari Radian. Cuman mereka kayaknya rada susah buat nge-contest. Kunka mungkin plus 1-2 support lagi. Langsung nyoba dimakan, Hoodwing nyoba nge-leech XP juga. Lumayan dikit-dikit XP. Shadow Demon juga di bottom lane ternyata. November Rain. Dan Kunka juga on the way di sini. Azura harus nyoba kabur buswak, gak kena untungnya tapi account shot. Sedikit kenain Azura. Dapat vision juga dan dicelup, ada Torrent bakal perfect sih kombonya. Oh, X-Mark dulu baru Torrent. Azura udah pasrah aja kena Torrent bot dan berhasil legal dan stakannya TP. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 stakan ancient bakal dimakan sama tim Killen. Susah-susah nge-stak, dimakan musuh. Di sini juga ada 4 stak. Wildwing, Centaur, Hellbear, sama Dark Troll, Summoner, dan Usagi langsung buka arena tapi sempat ngeluarin rage, gak kena spear-nya di sini. Cuma berduaan juga. Oh, ada Rusman di sini ikutan join. Stun kenain 2 hero, mungkin bisa dapetin 2 core-nya tim Killan, langsung invest juga. Balik lagi sini, HP-nya full, Paradise bakal mati, sementara Rusman coba ngejar ini Kunka, gak punya pacul, masih level 7. Udah level 7 belum nyakin, tapi sama Rusman, sementara Usagi juga bakal ngincar sama Nyx. Kena di sini spear, ada Azura juga pakai RP bisa nyoba ngejar Nyx. Sementara Cole berhasil dapetin Shadow Demon, dan Shadow Demon bakal mati. Sementara Nyx berhasil TP back. Dan gak ada yang lihat Mas Upi, gak ada yang lihat. Langsung diketawain sama Michael. Dan ya tetap mati juga sih ini. Tupai 1 berhasil di kill.
Cuma ngorbanin Lion doang, Rusma dapat 2 kill. Ya, sama lah duitnya kayak ngebunuh itu Stakan, 300 gold buat Rusman. Gak parah-parah amat buat TP, Stakan dimakan tapi dapat 2 kill, 1 core. Dan Rusman, oh ada Stakan lagi ini. Stakan lagi dimakan musuh. Sand King langsung ngebatin Stakan juga di sini. Oh, Rusman masih berusaha di mana di bottom lane. Bottom tower juga bakal dihancurin tapi Stakan dimakan lagi sini sama Sand King. Bang sedih banget Azura. Udah seneng bakalan comeback. Di laning dapat susah. Bala Ancient-nya dimakan, RP juga nge-RP Ricky. Emang sedih. Mars mau bikin apa? Hood? Ya kayak mau bikin hood di sini Usagi. Lawan ya banyak banget magic damage juga dari sisi Radian. Hood pipe. December masih stay di bawah sini, tupai satu, Hoodwing. Nyoba ngedinai dan gak dapet dinai ya. Usagi berhasil dapet tower killnya sama juga kayak Naix di top lane, berhasil ngancurin tower. Armlet next buat Naix, fast boot udah beres. Armlet build, mid lane juga sedikit kepush dari Radian. Ya elah, harus daftar dulu. Rusman, Yasha beres, kayak sama lagi. Vanguard Yasha manta bling. Sementara Mitaul juga nyoba di-push, udah ada sisir juga buat TP. Gak di-enchant ini sama Michael. Oh, dia udah ngambil satu Wildwing. Sementara bottom lane, Rusman masih dapetin Hoodwing kill. Sand King gak berani loncat, ada Mars juga soalnya di situ. Sementara mid lane ada Fufu VR nyoba ngincer ngincer Michael. Tapi kayaknya miss, X-Mark Torrent-nya. Top lane, nah, oh, sendirian ini Lifestealer. Oh, Rusman move ini. Farming sendirian di top lane, gak ada vision. Dan berhasil di-kill musuh. Gak ada vision dia. Ya, gak ada vision di top lane. Farming sendirian di top lane, Rusman move banget itu. Rusman mantap, next. Azura juga tadi dapat kill. Dan Echo Saber dulu buat Azura. Nah, gak Ramji build ini. Ramji selalu bling langsung dia. Bling langsung baru Echo Saber. Rotasi sana sini. Lebih prioritasin farming ya, Mas Upi. Echo Saber next, Sand King 1300 ya, langsung rush bling juga. Ya chance-nya soalnya banyak banget sini dari sisi Radian. Burrow, Torrent, Hoodwing, Bushwhack. Echo Saber 700 gold buat Magnusnya Azura. Sementara Lifestealer udah punya Amulet sama Fast Boots. Bisa nyari pick up-an juga sebenarnya sini Radian. Begitu bling selesai di Sand King, invest ke Sand King, smoke. Cari pick up-an. Yang penting sih gak kena 3-man 4-man call aja dari Rusman atau gak RP. Sand King bling dagger. Azura Echo Saber nih lebih pasif daripada tadi 2 game sebelumnya ini. Pada prioritasin farming banget kali ini. Game pertama TP yang main agresif, game kedua sikilan, game ketiga ya pada main farming game. Next item mau bikin apa nih? Lifestealer. SNY. Item lain lagi dan Torrent X Mark Michael. Natural Standard sempat dipake. Damage Substitute masih gak cukup dan kayak gak mati karena Shadow Poison. Ada account shot sama Tidebringer berhasil ngebunuh Michael. Dan ada Paradise juga Lion di backup sama Azura. Tapi Azura gak punya bling, gimana buat inisiasi nggak bakal bisa. Ini layannya nggak ada yang tahu. Entah siapa ada yang ketangkep. Spear ready, Shadow Demon udah pasti bakal mati di sini. Bisa dipacu sama Rusman, tapi ada Naix juga bisa di RP di sini. Naix kalau nggak hati-hati Burrow Sacred juga langsung dilempar. Epicenter juga ready, tapi ada Arena RP langsung dipakai. Ada Invest juga ke dalam Sand King. Sementara Rusman call-nya masih cooldown, langsung di skewer juga berduaan. Babek juga dipakai sama Shadow Demon, kayak harus balik ke sini. TP, Ragnar, Azura udah sekarat dan bakal mati kena Bushwhack dari sisi Hoodwing. Usagi juga nyoba kabur, Rusman kena X-Mark, Torrent, dan Rusman juga kayak bakal mati. Substitute break call dapat tapi nggak ada follow up lagi dan Rusman harus mati di tangan Shadow Demon. 3 hero mati. Bushwhack miss, Usagi sama Michael berhasil kabur.
700 gold buat mantanya Rusman. Usagi Blink next. Oh, Burrow dapetin Mekel dan Mekel bakal mati sini. Buswak, Tidebringer, Torrent dan ya bye-bye Mekel. Nah, X dapat last hit-nya. Iya, Sensei next item buat Life Stealer. Tower juga bakal hancur. Ya, Sench next item. Hexmark, TP balik Hoodwing. Ambil item, isi region. Ya, Mas Supi biasanya ragu-ragu mulu anjir mau nge-RP. Mau nge-RP akhirnya telat. Lifestealer-nya sempat invest ke dalam Sand King. Apo, Bobo? Apo nggak biasa main malam ya dia? Bling dagger buat Lion, Rusman ya farming lagi nyoba nyelesain mantanya. Sedikit telat di sini dari tadi fighting mulu, nggak dapat kill malah mati. 7 kill sih di sini Rusman, cuman network nggak beda jauh sama Kunkka sama Lifestealer. Sementara Magnus sama Mars juga ketinggalan. Usagi sama Azura. Bling dagger next buat Azura, baru Echo Saber selesai dan ada smoke gang juga dari sisi Radiant. Begitu Bling selesai, benar-benar pressure terus di sini tim Killen. Chance nanya juga banyak, belum ada yang punya BKB dari sisi TP, jadi bakal susah banget buat ngelawan Chance stun dari tim Radiant. Storm dipake, Rusman mantap, beres. Ya mantap beres, tinggal nunggu Blingnya Rusman. Sementara topnya ada fight, Lion masih di pick up dan bakal mati di tangan Lifestealer. Usagi harus hati-hati juga di sini. Ada 4 hero kalau dia nggak tahu. Harus TP semua ini ke top lane kalau nyoba defend. Usagi nggak bisa sendirian di top lane. Iya, ketahuan nol, spearnya dilempar. Sand King nyoba wrap around, bisa Bling langsung ke area sini. Terus buka Sandstorm atau nggak stun. Usagi nggak punya TP, dia bisa Bling out sebenarnya sini. Usagi malah kena stun duluan. Ada epicenter juga, Sharpshooter bakal cukup damage. Usagi bakal mati sendirian, nggak ada teman sama sekali. Dan ada invest juga nyelamatin Sand King di situ. Sementara midlane juga ada fight, Kunkanya ketangkep tapi rada tanky, ada bot buff juga di sini. Dan bentar lagi backupannya datang juga, Kunkka harus cepat di burst. Finger ready juga sih, Lion langsung finger dan pacul dari Rusman berhasil ngekill Kunkka. Burst dilempar ke arah Mekel. Masih nggak begitu jelek threat dari TP. Berhasil ngebunuh Kunkka, ngewarbadin Mars. Dan Rusman pula yang dapat kill. Jadi makin dekat ke Bling juga di sini Rusman. Vanguard buat X udah selesai, mantap. Bling next, Mas Upi masih, oh Mas Upi bentar lagi juga Bling. Ya, Bling bentar lagi beres, asal gak berantakan aja sih nih inisiasi dari TP. Kayak kan nih hero loncat semua istilahnya. Kadang kan kayak susah, siapa nih yang mau loncat duluan? Axe, Mars apa Magnus? Komunikasinya harus nice juga. Siapa yang loncat duluan? Sementara Mekel ketangkap lagi ya, masih ada Udiman, ada Hoodwing juga bisa lempar buswak. Nyoba di ward dulu di sini Mekel. Sentry di ward. Oh, observernya nggak di ward. Oh, dapat. Mayan dapat gold. Walaupun harus mati juga feeding ke Lifestealer lagi dan bakal skadi langsung buat Lifestealer. Rusman nyoba nge-micro mantaknya buat beresin creep wave di mid lane. Radiant's bottom tower is under attack. Iya, Mas Upi passion tadi sampai jam berapa? Gua nonton jam satuan masih main dia. Tinggal tidur aja kira. Katanya sempat main PB sama Mamang Daya juga. Passion PB. PB P-boy. Barang sama Mamang Daya. Ya top tower-nya dihancur sama Killen. TP kayaknya enggak nyoba nge-defense. Usagi sama Rusman di mid lane, Magnus juga lagi farming. Azura Bling selesai, BKB next. Dan top lane, Lion kayak bakal di pick up. Langsung di-invest bomb juga. Dan Passion bakal mati, masih ada 4 staff. Masih bisa lempar spell, tapi ada rage. Sementara Mekel juga bakal mati kena sharpshooter. RP dapat 3 hero, dan Rusman juga bisa dapat kill-nya di sini. Nice, perfect banget. Tapi arena yang gak begitu perfect, mungkin bisa di-kill sini 3 hero yang tadi kena RP sama Cole.
Sand King juga bakal mati. Tiga hero yang tadi udah kena RP berhasil di kill dan Kunkas keyword nggak ready. Tiga hero mati, cuma ngorbanin Lion doang. Akhirnya combo-nya perfect juga dari TP. Ya walaupun nggak dapat life stealer, cuman udah nice pick up-annya. Rusman dapat kill, Usagi dapat 2 kill. Life stealer bakal bikin Skadi next item. Cuma tetap kalau misalkan inisiasi TP bisa bagus, ya harusnya menang team fight sih. Soalnya ya sama juga, semua hero inisiasi kalau kena inisiasi duluan jadi bakal useless. Kecuali punya support kayak Wyvern atau enggak Warlock yang bisa nge-break combo-wombo musuh, makanya kayak Winter Scars atau enggak Warlock Golem. Usagi masih stay di mid lane, Bushwalk miss, ada stun juga dari lane tapi enggak sadar kalau ada rame di situ hero dari Killan. Paradise nggak bakal mati, Torrent dilempar dan dibunuh langsung sama Kunkka. Gak ada yang mau nge-backup Usagi. Oh, X-Mark, Mekel dapetin Hestrun tapi bakal kena X-Mark sama bot. Dan langsung dibunuh pakai sub-shooter dari December. Dua support di TP mati. Kunkka udah punya Aghanim, Torrent Storm ready, Refresher SNK sama Shard bakal dibeli juga. Sand King travel langsung. Ya, nyoba ngindarin tapi Rusman, man. Kena Bushwalk, kena stun lagi, enggak punya BKB dia, mantap, mungkin bisa dipakai sama Rusman. Nyoba dapetin call di sini, 3 hero kena call tapi RP masih belum ready. Arena bisa dipakai di sini, stun juga dapetin 2 hero dari Lion. Bentar lagi nyampe di sini Mar sama Azura. Oh, Usagi masih dapetin Shadow Demon tapi Skiver dapetin 2 hero juga di sini tapi enggak ada arenanya. Finger dipakai karena Sand King masih enggak cukup damage-nya, sementara Usagi berhasil ngebunuh Shadow Demon. Arena masih bisa dipakai juga buat ngurung hero-hero dari Radian. Rusman masih dapat paculnya dan Kunkka rada tanky di sini, udah punya 2 Blazer Sense sama Aghanim. Torrent miss tapi masih ada 4 hero dari TP dan bakal kena call dan bakal mati juga di sini Kunkka. Nyusul Sand King sama Shadow Demon masuk main coba di skewer dan Rusman masih dapat paculnya. Nice save. Dari Mas Uki sama Lion juga tadi dapat 2 main stun, life steal tiba-tiba nongol di sini. Bushwalk miss, ada Natur stun dan heal, ada RP juga di Magnus belum kepake tadi, sub shooter miss. Harus hati-hati juga Radian, sementara TP juga harus hati-hati karena nggak ada axe-nya Rusman. Lagi sibuk farming. BKB next. Ya ini begitu dapat BKB, TP makin harusnya sih makin leluasa mereka buat team fight. Karena kayak stun pada gak masuk, Torrent Storm, Sand King Buro, Bushwalk. Selama BKB dipencet sih harusnya bisa menangin team fight sih TP. Tinggal ya RP-nya sama arena call dari Rusman Usagi gak miss. Lifestealer udah punya Skadi juga ternyata. Skadi beres di Lifestealer. Apa udah teler dia? Kalah mulu main Brute Mother. Smoke langsung invest ke arah Sand King dan Roshan juga udah ketahuan, TP juga udah tahu ada enchant creep-nya. Mekel. Ini Roshan ke berapa ya? Masih pertama. Gue pikir udah kedua. Ya, smoke enggak break artinya itu Lucy dan ada TP. Usagi bakal langsung dipikap Burosak, invest bomber, sub shooter juga dipakai dan Torrent bakal ngebunuh Usagi di sini. Last kill udah pelasirnya, Torrent Storm juga dibuka. Buyback ready kalau misalkan emang mau nyoba bisa jadi nyoba ngeroshan juga di sini tim Radian. Bisa buyback buat ngekontes Usagi. Kalau mau buyback soalnya mereka juga punya RP. Yang langsung masuk Roshan pit tapi ketahuan ada enchant creep-nya Mekel. Apo gantiin ice. GG. Apo ke boom. Boom Apo. Ya, Rusman juga ngirim ilusi lagi. Rada lama di sini buat tim Radian. Sementara bottom lane mereka juga ke-push. Tower kecicil tier-nya. Yang punya right click damage cuman
Nah X doang, apalagi gak ada medallion ya. Oh, ada yang kena X-Mart. Mereka loh bakal mati sini, stun miss tapi gak masalah. Natural stand dan masih ada 4 staff juga dari Lion. Tapi damage dari Rafflick kena X plus stretch, cukup buat bunuh mereka loh. Kena Hex bisa di call sih, Rusman udah ready juga sama RP dari Magnus. Skewer back berhasil dapat dan ada arena. Nice, perfect combo di sini. Tapi ada epicenter juga dibuka sama Sand King. Damage-nya mana? Rusman juga kena torrent di sini barengan sama Azura. Kayaknya damage ada RP berhasil di kenain ke arah live stream, tapi Rusman udah sekarat juga di sini, masih nyoba fight, berhasil dikena sama Naix. Sementara Shadow di mana Sand King bakalan mati. Azura masih bisa skewer back, sementara Usagi di depan sendirian. Buyback juga dipakai sama Rusman, dapetin call juga, spear juga konek ke arah live stream dan bakal mati kayak di sini. Live stream dibunuh sama Lion, sementara Kunkka jadi last man standing. Hoodwing lagi dikejar sama Usagi dan kayaknya bakal mati juga di sini Kunkanya. Hoodwing, oh Hoodwing berhasil kabur dia. Sharpshooter Usagi blink 5 detik lagi, sempat ngambil bounty juga. Spear, blind spear. Oke, dapat. Easy kill, team wipe buat TP dan bakal dapat Roshan juga. Buyback dipakai sama Rusman sama Michael juga. Eh, 2 buyback dapat Aegis, dapat team wipe, worth it banget. Itu combo-nya nice banget sumpah dari TP, kayak Azura nge-skewer terus Usagi langsung open arena. Sayangnya kena ke tower apa spearnya, nggak kena ke tembok arenanya. Perfect banget itu combo-combonya. Sementara Shadow Demon juga bakal ke pick up, bakal dikejar dan bakal mati juga. First dilempar, pacul lagi arena, kali ini miss dari Usagi. Gak berani ngetip musuh, lagi kalahan juga. Ya, Fortify dipakai, back dulu TP. BKB selesai di Mars. Rusman, BKB juga next item. Udah punya Sharp, mantap, Blink. Oh ini, nah gue jadi kepikiran refresher DB aja. Refresher di Axe, nice banget. Dapetin 2 call. Soalnya kan piercing BKB juga, counter helix juga pure damage. 6 detik call jadinya. Ya itu masalahnya, kombonya Radiant juga masuk semua, kayak Blink Epicenter, Torrent Storm juga keluar. Oh, halo Sand King masih sempat Blink out. Dan langsung Burrow Strike juga. Fast Finger dari Sand King, sementara SNY berhasil diselesain sama Lifestealer. Sementara tadi siapa lagi yang Blinknya, ada item lagi. Travel Sand King. Oh, BKB di Magnus sudah beres juga. Oh, halo Lion, langsung di X-Mark dan bakal mati juga sih di racking sama Lifestealer. Tapi Kunkka nge-chaos pake Tidal Wave nya Tidal Wave. Azura BKB beres, mungkin damage item lagi, next item atau nggak Assault Cuirass juga fine. Physical dari damage dari Naix juga ngeselin. Rusman dapetin call ke arah 2 hero supportnya Radiant dan bakal ratakan semua kena counter helix. Masih sempat security, sementara Shadow Demon masih ngapetin diri sendiri tapi walaupun pick up juga. Dan Usagi buka arena dan bakal mati. Tupai kena spear dari Usagi. 2 hero ke pick up, sementara Senki langsung TP out balik ke bottom lane. Ya TP juga kayak bakal nge-push top tower dulu, tier 1 masih ada di top. Lion gua gak tahu siapa, Jaka mungkin, Faris atau enggak siapa enggak tahu. Ya hide. Boom hide. Soalnya enggak mungkin player AG sih, player AG soalnya tadi lagi main barengan juga, lagi main lawan Execration. Havinci mungkin atau enggak Hated Dota enggak, tadi gue liat lagi idol sementara Sanky kena call dan langsung dibas make finger sama pacul dari Rusman. Lion Febi. Gak tahu siapa yang main Lion. Ntar tanya aja ke Mas Upi kalau misalnya dia stream. Biasanya Mas Upi rajin nge-stream juga tengah malam. Main passion dia. PB, passion banget. Ya Lionnya pakai akun Smurf juga, jadi gak ketahuan siapa. Ya, mid tower nyoba dicicilin sama TP sedikit demi sedikit. Ulti juga ready semua dari sisi TP, RP
Oh, bisa di skewer. Oh, Horntos tapi ada rage. Shadow Demon juga nyelup Sand King. Udah punya. Vanguard, Crimson Guard. Horntos gak mau dibeli ini sama Mas Supi. Horntos nice juga itu, instant stun juga Horntos. Masih nyoba nyari culik satu. Oh, dapat satu. Bu Rosek langsung di-spear juga dan bakal di-burst langsung Pacul dan Sagi cepet banget di sini follow up-nya. Langsung pakai arena dan Hoodwing juga sama bakal mati, ada Torrent. Tapi damage bakal cukup dan Pacul kedua buat Rusman double kill. Gila, Usagi cepet banget sumpah, dan lagi-lagi Azura di sini kali ini langsung pakai RP dan skewer back Kunkka. Torrent Storm-nya jauh dan bakal mati juga di sini. Gak ada yang kena juga Torrent Storm dan 3 hero mati. Gila, nyium bau darah di sini TP. Usagi langsung bling arena, terus Azura lanjut lagi follow up langsung pakai RP sama skewer. Kilan tim Indo. Tim Jakarta. Main Indo semua. Oh, Roshan udah expired tapi kayaknya satu setup bakal dihancurin sama TP. Mereka bisa nyoba ke bottom lane kalau berani. Kunkka 30 detik. Cuman mereka nggak tahu ada buyback apa enggak. Dan ada double damage rune juga di bottom rune. Assault Kuiras buat Rusman next item. Azura bikin apaan? 4000 gold ini Mas Upi ngantongin duit. Ya shard lah, mayan 1400 Horntos. AOE juga. Usagi juga 3200 gold dikantongin. Oh, Orchid. Orchid Bloodthorn buat Azura. Gue pikir bakal bikin Ratik juga dia, Daedalus gitu atau item lain. Soalnya Rusman udah nge-queuing Assault Kuiras. Tinggal 300 gold lagi buat Assault Kuirasnya. Tadi Roshan pertama ya. Ya Roshan pertama belum ada shard. Baru Rusman doang yang punya shard. Oh, lain juga punya shard. Smoke dari sisi Radian. Nyoba X-Mark ke arah Enchantress. Hari-hari jadi tumbal proyek. Azura juga ready buat nge-backup. Tidal Wave, berhasil dapetin stunnya di sini. Tapi Rusman juga ready buat loncat. Harus hati-hati juga sih Radian. Azura masih bisa skewer back, sementara lain juga udah sekarat. Mekkel di depan masih full HP, sementara Rusman gagal dapetin call-nya di sini. Di belakang ada arena juga sih, Musagi langsung open dan finger langsung berhasil membunuh Hoodwing. Sementara Sand King kena spear juga, BKB langsung dipakai sama Musagi. Dan Rusman bakal dapetin call, nggak dapet call-nya. Dia masih sempet buruk, sebaik buyback juga dipakai sama Hoodwing. Sementara Mekkel bakal diselesaikan sama Lifestealer dan Tidebringer ya, dipakai buat nge-KS. Masih ada RP, sementara Sand King kena Hex. Berhasil di-kill juga sih Shadow Demon, bakal langsung force staff TP out mungkin. Di-cancel langsung ada Burrow, Bushwhack, dan di sini ada cliff dikit jadi gak bisa jalan. Bahkan Batman juga di sini ada cliff, sama kayak di sini juga ada cliff juga di sini. Sayangnya RP gak keluar buat TP. Rusman juga gak dapat call bagus, tapi masih bisa nyari fight lagi mereka, masih ada RP. Dan Hoodwing langsung skuri kabur. Gak berani ngambil outpost. Ada Rusman sama Azura. Nah si Apok malah nongol anjir. Apok tidur cok. Ngabarin tiba-tiba. Goblok. Player kagak tahu mainnya kapan. Pok. Cocok. Playernya kagak tahu mainnya kapan. Ya tadi sore soalnya break dulu sih. Ya break 2 jaman. Dia tidur aja sih Apo. Roshan juga masih 2 menit 16 detik buat respawn. Bloodthorn next buat Azura. Assault Kuiras udah beres juga di Axe ya, nice. Nambahin armor lagi, physical damage dari lifesteal bakal mulai gak berasa. Mungkin bukan gak berasa sih, istilahnya makin lama buat ngebunuh hero-heronya TP. Selama BKB dipencet gak ada damage masuk gua rasa. Udah ada Assault Kuiras, benar-benar harus perfect. Kombinasi inisiasi dari tim Radian, Epicenter harus keluar, Torrent Storm bot.
sebelum TP BKB berselangsung Azura kelihatan kena brosek. Sempat blink di situ Azura. Fasen ada ward juga di sini. Begitu lihat smoke break. Oh, Rusman juga dapetin call ke arah siapa itu? Berhasil di-kill Shadow Demon. Ternyata Hoodwing juga kena spear dari Usagi dan bakal dipacul juga sama Rusman. Torrent Storm dilepas cuma kena Michael doang. Azura kena stun, masih ada RP juga di sini Azura dan Kunkka juga ketinggalan di belakang, bakal mati di right clickin. Lanjut lagi Azura coba nyari pick upan lagi. Life Stealer masih bisa di pick up, mungkin masih ada RP soalnya masih bisa nge-cancel TP. Mas Upi enggak nyoba ngejar, enggak nyoba ngecek. Ya, 3 pick up berhasil diambil sama TP. Roshan sayangnya masih 1 menit, enggak bisa langsung ngeros. Push mid, mungkin mid lane ke push, bottom lane ke push. Cuman top lane lagi di defense juga sama Lion. Mungkin nunggu Lion nyampe ke mid lane dulu. Satanic buat Mars. Dapat RP, spear. Dapat spear juga dan kena orchid dari Mas Upi dan bakal dipacul langsung, gak perlu dipacul. Langsung mati juga Rusman gantian ngetip. Tadi dia game kedua ditip abis-abisan. Main Luna, Sataniknya gak keluar, BKB-nya gak keluar. Mati mele. Sekarang gantian dan gak ada buyback, beli apa dia? Oh, beli ini Hyperstone ya. Gak punya buyback, Life Stealer 600 gold kurang dan bottom rack satu-satu udah pasti bakal diambil sama TP. Ini Rusman Axe, win rate-nya gede mereka. Makanya gue rada aneh. 3 hari, 4 hari, ya seminggu lah. Seminggu ini gak dipick sama sekali sama TP, Axe-nya Rusman. Ya mungkin ini bisa dibilang lawan tim yang ya bisa dibilang di bawahnya TP. Cuman Axe-nya Rusman pas kemarin-kemarin di Shenmue sih menang juga. Beberapa kali lawan tim kayak siapa namanya? Five Cats kalah mereka. Kastudon lawan Signal Ultra juga malah dibikin Luna TB. Ya, nyoba dapetin Mega Creep di sini TP. Satanic juga next item buat Mars. Ya ini sih udah susah semua buat Radian. Istilahnya mereka butuh waktu banyak banget buat ngebunuh satu core-nya TP. Sand King. Nice play dari Usagi. Ultra Instinct spear-nya. Ada Fuhu Fear juga bisa lempar. Oh, Burosak langsung dilempar juga tapi langsung di force staff. Dan Torrent buatnya miss. Karena nggak pakai X-Mark juga. Miss combo dari sisi Radian. Sand King masih ngumpet di sini juga, langsung burau lagi. Radiant's middle tower is under attack. Rusman juga naro ilusinya di mid lane sama top. Oke, dapat RP lagi dan gak kena Burosak, bisa langsung di spear di sini dan iya Life Stealer gak punya buyback-nya di sini. Berhasil di burst 85 detik, Lorenz Storm juga langsung dibuka sama Tidal Wave, kena buswak di sini Rusman bakal mati tapi masih ada Aegis di sini Rusman. Azura harus down, gak sempat ngomongin BKB-nya tapi langsung buyback juga. Sementara Usagi lagi-lagi nyoba ngincer Sand King, udah gak punya mana lagi, disedot sama Lion dan di finger langsung. Udah disedot di finger juga anjir. Sementara Mars kayaknya bakal mati di sini Usagi. Ya, sharpshooter berhasil dapetin killnya. Sementara stun juga ngenain KL2Z, Burosak. Tapi Rusman di sisi lain berhasil ngebunuh Hoodwing. Dan bakal ngebunuh Sand King juga. Detection Dust langsung dipakai sama Lion. Dan Azura udah nyampe juga di TKP dan bakal ngebunuh Sand King gue. Tapi yang untungnya ada bot. Oh, botnya juga udah ada talentnya. Dan sama juga Sand King harus mati double kill buat Rusman. Dan gak ada buyback di 3 hero-nya Radiant, Killen, Reborn. Gak bisa ngacurin Mega juga, masih ada tier 2 top. TP gimana? Ngacurin tier 2 top apa tier 4 langsung. Azura masa nggak punya buyback. Buyback dia buat fight tadi. Radiant's top tower has fallen. Sisa Kunkka sama Shadow Demon, refresher buat Kunkka cuma kayak nggak bisa nge-defend berduaan doang. 10 detik buat Life Stealer sih di sini. Kayaknya nggak keburu juga buat Mega ya, fortify langsung dipakai juga. Aegis juga udah pecah. Cheese masih ada di Azura. Rusman ngumpet di samping. Tapi ada Skuri juga ketahuan juga sama siapa namanya? Hoodwing.
bot dilempar, BKB langsung dipakai sama Azura, masih ada RP juga sama Cheese, bisa dipencet mungkin Cheese-nya sama Azura, sementara di belakang Kunkka kena stun, Rusman juga langsung loncat, oh ketangkap Rusman gak bisa loncat ya, BKB langsung dipakai juga sama Rusman, harus nyoba back dulu sementara Azura, Cheese dilempar, KL Tuzan harus mati di tangan Lifestealer, Kunkka udah gak punya mana lagi tapi ada Shadow D. Oke, misklik dia kayak mencet dua kali malah nggak klik dirinya sendiri tapi lain juga tetap bakal mati di sini, berhasil dibunuh sama Nyx. Azura harus nyoba kabur sebelum dieback, dibunuh sama Radian. Si Rusman kenapa masih di sini dia? Udah ketahuan tadi sama Hoodwink, jadi nggak bisa nge-backup temennya juga. Terpaksa harus pakai BKB, kena right click, blink ke cancel terus. Roshan juga masih lama karena tadi pecahnya cepet. Usagi, ya bentar lagi satanik. Ya ini sekali rebuke langsung nge-full HP Mars. 4 detik Ghost Rebuke cooldown. Apa ya, paling ngambil Ghost Rebuke 65% crit. Udah jadi carry juga nih Usagi, 300 damage total. Ya refresher lah Mas Upi. Enter Arise Mode. Refresher. Assault Quirrus juga dibeli sama Lifestealer, tetap nggak nge-save buat buyback di sini Lifestealer. Kunkka 300 gold kurang, Sand King nggak punya buyback, 5 menit cooldown. Game juga langsung dibeli. Smoke dipakai juga sama TP. Oh, ini bisa diculik lagi nih sama Mas Upi. Oh, sisa hero lain yang dan langsung Shadow Demon langsung mati. Diloncatin sama Rusman. Azura skewer bisa langsung bling, RP dapetin Kunkka, sementara spear juga ready di Usagi, di save juga langsung sama Shadow Demon, celup langsung Azura, ada Hontos ternyata udah punya dan shard dan langsung di finger juga sama lain, sementara epicenter juga dilepas, Azura bakal dieback di sini, BKB-nya udah dipencet dan dieback Azura 2 menit, tapi Kunkka juga enggak punya buyback, enggak punya duit dia, sementara TP bakal reset dulu. Apa mimpi sampai ngetik live chat? Ya, sedikit ini juga sih Azura, sedikit greedy juga dia. Make skewer, blink, RP. Tapi nggak ada, ya udah nggak ada skewer lagi, udah kelanjur nyemplung. Supportnya juga nggak ready. BKB udah kepencet. Ya paling kayaknya nunggu Roshan dulu ini TP. Sand King masih ngumpet di 3 lane, ada Rusman juga nyoba beresin creep wave di top. Ya tapi kayaknya pada nggak ready buat loncat juga sih. Usagi juga tadi rada kaget juga kayaknya, Azura langsung loncat RP gitu. Ya untungnya sih bisa di kill juga itu Kunkka. Kalau gagal di kill ini bencana. Enchantress, Hurricane Pike next. Radian apalagi kayaknya udah 6 shot item banget. Abyssal mungkin next buat Lifestealer. Selesain itu Buzzer. Kunkka Refresher, BKB next, SNK Ganim, Sand King Crimson, Crimson Guard sama Lotus Orb next item. Dragonlance, Hurricane, Mike, Rusman, Abyssal. Refresher lah man, Refresher juga gak jelek ini, bisa dapat 2 call. Kayak DB kemarin lawan TB, 2 refresh, refresh langsung 2 call. Soalnya ini penting banget sih counter helix, pure damage-nya itu GG abis. Gak peduli sama base armor musuh. Gak peduli base armor, gak peduli sama magic resistance, pure damage. Soalnya call kalau dapat refresher gede banget ini, 6 detik kena call. Piercing BKB juga. Cuma mungkin ya ada Shadow Demon juga sih buat nge-save. Oh udah punya blink juga Shadow Demon. Gak ngecek-ngecek buat supportnya. Ini ada Hunter's Mark, Hunter's Boomerang, Hunter's Mark juga. Dan Smoke langsung nyoba keluar dari base. Itu fake, Smoke gak break. Nyoba keluar dari base, Mekel lagi-lagi di depan sendirian nyoba nge-break Smoke, ngelakuin tugasnya dengan baik, jadi posisi 5 dan Smoke-nya break. Ketahuan posisi 5, sementara lain nyoba nge-save Mekel, lebih ada X-Mark dan Sharpshooter, dan ada Arena juga di sini berhasil nangkep siapa? Rusman! Oh, nge-call Ricky dia, kena Shadow Demon, Shadow Poison, serta RP berhasil dapetin Kunkka, ada
Usagi juga situ langsung di skewer back, tapi Usagi enggak begitu enak, enggak sempat ngeluarin BKB. Satanic juga enggak kepencet dan harus mati di sini Usagi, walaupun Kunkka juga berhasil di burst sama Lion Finger. Rusman harus back, udah sekarat dia, Mars langsung babek. Sementara Azura nggak punya RP, 3 detik buat skewer, di force staff lagi sama Lion, Bushwhack miss. Bakal mati kena rakyat dari lifesteal, sementara Sand King. Burosaknya miss, masih bisa reset dulu sini, 2 support dari TP, tapi 2 core mati. Dari TP, babek juga dipakai dari Mars, dan nyoba dari samping. Flanking di sini Marsnya. Spear dapetin Sand King, tapi ada Life Stealer juga, tapi ada Axe bentar lagi nyampe di sini Rusman dan dapat Call-nya. Sayangnya ada Invest Bomb di situ. Life Stealer enggak mati, tapi masih ada Rusman juga sama Usagi di sini. Harus back dulu, Life Stealer-nya enggak bisa fight 4 lawan 1. Buyback dipakai sama Kunkka. Rusman masuk lagi apa enggak? Spear ngenain Hoodwing juga sini. Usagi bakal ngebunuh Hoodwing pakai Rebuke, dan arena juga diopen dan ada Finger lagi. Berhasil ngeburst Hoodwing, buyback juga langsung dipakai. Usagi kalau enggak hati-hati bisa dieback, dia bakalan dieback di sini Usagi. 2 menit gak ada Usagi, sementara Rusman gak berani masuk lagi, udah sekarat dia. Oh itu investnya perfect timing banget dari Life Steal. Kalau dia gak invest ke Sion King bakal mati dia, kena 2 main call dari Rusman. Untungnya yang gak tahu sengaja apa gak sengaja langsung nge-invest Sion King. Soalnya kan Usagi langsung loncat, spear, mungkin niatnya cuman buat nolongin Sion King doang, nambahin HP-nya pakai invest. Tapi Rusman langsung loncat juga. Cuman Life Steal udah di dalam Sand King invest. Jadi enggak dapat 2 main call juga. No Babeki Usagi dan Roshan udah respawn, refresher pula. Nice banget buat hero-heronya Radian. Udah 2 refresher ini Kunkka. Life Steal masih safe buat buyback. Bisa dibeli sebenarnya abisalnya. Sand King juga punya buyback, Kunkka doang tadi buyback. Enchantress juga udah nge-scout. Shadow Demon juga ready buat nge-save. Lion nyoba ngecek dalam Roshan Pit, Tidal Wave juga dipakai. Rusman ada smoke. Enchantress coba gangguin juga, kena RP di sini bisa di skewer balik jauh dari Shadow Demon, gak bakal bisa di save dan kena stun juga di sini. Oh, masih bisa di save ternyata. BKB dipakai sama Rusman tapi damage juga sakit, dan ada Abyssal nyoba life steal lagi di sini naik dan berhasil ngebunuh Mikhail Duzard. No buyback juga, dan Torrent Storm juga ngebunuh Azura, gak sempat ngeluarin apa-apaan di sini. Hero-nya TP, epicenter dilempar dan Lion bakal mati juga. Oh, mulai keringetan, tapi Creep Wave juga datang ke area base Radian dan Disruptor. Itu DC Disruptornya. Ya Disruptornya DC anjir. DC kan ini. Gak di pos. Oh gak, udah reconnect lagi. Shadow Demon dan Aegis berhasil diambil sama Radian. Life Steal dapetin Aegis. Nice save lagi dari Shadow Demon. Kalau tadi gak dapet save-nya mungkin Life Steal bakal mati. Untungnya sempat di save. Dan mereka dapet Aegis. Rusman udah punya Abyssal. Magnus Refresher next, Mars Overwhelming Bling. Ya, ini hero Shadow Demon. Nyelamatin tim fight-nya tim Killen banget dari tadi. Celupnya. Nyelamatin Life Stealer banget. Ya cuman Creep Wave juga ke-push terus-terusan di sini dari tim Radiant. Sand King untungnya masih di base. Dia punya travel juga, bisa defend sendirian, langsung travel juga, buyback. Ready di Azura, cuman RP 38 detik. Fortify juga langsung dipakai sama TP. Rusman kayak nyoba motong Creep Wave dia. Pakai Ninja Gear juga. Man, potong Creep Wave, man. Iya, potong Creep Wave, pakai mantanya. Kabur langsung, man. Ntar ketangkep. Buyback ready di Rusman, Azura buyback ready. 3 menit buat Magnus. Ya Life Stealer sih masih bisa di-kill. Masih gampang di-kill walaupun 4k HP. Cuman ya ini Shadow Demon. Celupnya desa di on point banget. Tadi ya udah setengah HP hilang Life Stealer. Untungnya sempat diselamatin, sempat Life Steal juga. Jadinya ini tumben Aendis nggak begitu laku, cuman Lion doang yang punya Aendis. Aendisnya kakak, 3000 doang, bisa nyelamatin nyawa.
Cuman Lion doang yang punya Endis. Usagi overwhelming bling, Rusman bakal bikin Aghanim. Ngasih armor tambahan di Berserker Call-nya. Bukan armor tambahan sih. Nyuri hitungannya. Nge-reduce enemy armor 7. Jadi dapetin ke X kayak sistemnya kayak Elder Titan juga Aghanim. Kalau dapat 3 man call ya dapat 7 armor dari masing-masing hero yang kena call. Elder Titan juga gitu kalau musuh kena Asa Spirit 2 detik spell immunity per hero yang kena Asa Spirit. 9000 gold buat Rusman. Satanic next buat Life Stealer. Ya ini kayak harus backline-nya sih dikill sama TP. Shadow Demon-nya ini jadi masalah banget. Ini BKB juga udah pada sisa 6 detik. Torrent Storm ada 2. Ada Refresher di 3 malahan. Ada 2 Refresher. Oh, kena Hex Sanking-nya tapi di belakang. RP-nya kemana di sini? Sementara Invest akhirnya keluar juga. Rusman nyoba bantuin Usagi. Shadow Demon-nya bakal diincar tapi di belakang juga sama. Lion masih free sementara stun juga ngerenain Chantress. Ada bot juga di sini, ada epicenter juga, Usagi bakal mati kayaknya dia. Ada epicenter tapi ada Satanic juga langsung dipencet. Azura masih dikira sama Lifesteal sementara Torrent Storm. Gue gak tahu apa yang terjadi sementara Lifesteal kena Yules dan Enchantress kayak bakal mati. Call masih dapetin keadaan Hoodwing tapi Lifesteal masih full HP di sini. TP udah kehilangan Azura, harusnya beri set dulu. Rusman langsung ninggalin Lion juga di sini. Bakal mati dirakit nama Lifesteal. Cuman buyback dipakai sama Shadow Demon. Enchantress, Mekol juga kayak bakal mati di sini. Four staff dipakai, Yus lagi nyoba TP back, Burrow, ya ada celup, bye bye Mekol. Dan full HP dari awal fight sampai selesai Life Stealer, 4k HP. Ya fightnya nggak tahu sih gue apa yang terjadi asli. Berantakan banget. Smoke ada ward di sini, smoke break. Azura, oh Azura ngincer ku. Iya, buset pisah semua Azura di sini. Rusman ngincer Shadow Demon sama Usagi. Gak bisa ngikutin banget gue. Pisah semua fightnya. Sementara Shadow Demon entah kenapa mati. 80 detik gak ada buyback. Sementara TP masih sama. 3 hero mati. Usagi overwhelming bling. Ya ini udah bingung juga sih mau bikin item apaan lagi. Udah six slot item, udah masalah inisiasi aja nih. Inisiasi, decision making. Bukan ketiduran, ngabarin pas gua ada tidur. Pok. Double damage. Didi juga dipake. Langsung sama Rusman, gak ada botol. Lifestealer nongol di top tapi langsung TP out juga. Kurir apaan isinya? Satanic. Oh, dapat Rusman, gak ada Satanic buat Lifestealer 3 menit. Cuman gak ada Satanicnya udah susah dikill gimana ada Satanic. Nice lead buat TP. Rusman langsung nyoba pakai Didia, kena Burrow Strike. BKB harus dipakai di sini sama Rusman, langsung di force staff juga dan RP dapetin 2 hero di sini, kenain Lifestealer juga. Rusman juga langsung dapetin call-nya. Di belakang juga ada Usagi pakai arena langsung, bisa dapetin Sand King, kena Abyssal juga di sini. Sementara Lifestealer masih full HP di sini, justru malah hero-hero TP udah pada sekarat di sini. Azura udah di belakang kena Torrent Storm lagi, BKB udah pada habis. Sementara epicenter juga dibuka. Mereka udah sekarat sama juga kayak Rusman, bakal langsung mati di bas terus-terusan sama Lifestealer. Ada spear tapi cuma nunda kematian Rusman doang, dan sama juga Usagi bakal mati, enggak dapat apa-apaan di sini TP. Sementara di belakang ada yang kena celup, Mekel bakal mati juga, dan team wipe dari sisi TP rata semua. Dan ya, Mekel bye-bye. Buyback dipakai sama Rusman sendirian. Tanda tanya move. Nyoba cutting creep wave. Kayaknya masih fine-fine aja. Mid lane ke push, bottom lane ke push. Top lane doang. Gak ngerti gue kenapa dia buyback. Tanda tanya move dari Rusman. Gak ngerti gue kenapa dia buyback asli.
Ini bisa game losing buybacknya banget ini buat Rusman. Asli game losing buyback banget. Gak boleh ketangkep Rusman. Tier 4 sih udah hancur. Kalau ada clip, ada yang punya travel nggak? Rusman punya travel, Mas Upi nggak punya. Mungkin mau nyoba nge... Oh ini sih ngide banget ini. Ini sumpah nih, ini cuman Eternal Envy yang kayak gini. Ini Eternal Envy move banget. Buyback, nyoba cutting creep wave, nyoba ngeret sendirian. Tier 4 langsung diincar, tapi ada buyback dari sisi TP. Rusman TP juga ready, bisa TP apa mau ngerat juga. Masih ada fortify masanya di sisi Radian. Langsung tier 4, 8 detik buat Magnus, 10 detik buat Mars. Fortify masih bisa dipakai juga. Rusman akhirnya TP balik, dapetin 2 main hex Lion. Masalahnya nggak ada... Oh, ada creep wave di mid lane. Iya, Rusman mending tadi cutting creep wave mid dia. Kalau cutting creep wave mid bakal ada BD protection daripada dia nge-push bottom lane. Oh, Magnus dapat hex, mungkin bisa di RP. Oh, skewer-nya nggak dapat, RP-nya juga nggak dapat, bakal kena stun. Azula langsung pakai BKB tapi kena abyssal di sini. Harus pakai RP-nya, berhasil keluar tapi Rusman mana berhasil dapetin belakang. Shadow Demon berhasil di pick up, di-burst langsung sama Usagi pakai rebuke. Sementara ada epicenter juga, Magnus berhasil dibunuh tapi ada buyback juga. Sementara TP kayak bakal reset dulu di sini tapi kena bass. Usagi nggak bisa kemana-mana. Rusman kalau dapetin Sand King, sementara spear ke arah Lifesteal, mungkin kill yang lain dulu sebelum Lifesteal diincar. Burrow strike lagi, ada Tidal Wave lagi sih. Sumire udah gak punya BKB lagi. Sementara Lifesteal bisa dibilang masih full HP banget di sini, dan kayaknya bakal ada Thor yang sama Burrow strike lagi, dan Azura kayak bakal mati kena Tidal Wave. Masih bisa skewer kabur, Kunkka masih full HP di sini, dan Usagi mati. Buyback terakhir di sini buat hero-hero TP. Rusman nyoba waktu yang tepat, sementara stun dikenain lagi ke arah Lion. Dan bakal mati juga di sini Lion. Finger langsung dilempar, tapi Sanking masih hidup. Masih nggak cukup damage-nya Impetus. Berhasil ngekill Sanking sementara di belakang. Hooting berhasil liber sama Rusman. Dipacu langsung ada Sanking buyback juga. Travel level 2 ke arah Lifestealer. Masih ada stun lagi ke arah Mekel. Magnus masih gak punya RP. Refresher juga masih jauh. Stun lagi, Hex lagi, ada Spear lagi. Kunkka mungkin bisa di-kill. Dieback sih Kunkka kalau mati. Masih ada Skewer dan berhasil di-kill. Gak buyback ternyata tadi. Masih ada buyback. Call ada Travel level 2 deh Kunkka. Gak ada yang berani ngedeketin di sini. Hero-hero TP langsung pada reset lagi. Lifestealer pakai Rage coba ngebunuh Mars. Ada Minotaur Horn tapi gak cukup. Masih ada Burrow Strike lagi dari Sand King. Hex dibantuin sama Lion. Tapi udah gak punya mana lagi di sini Lifesteal buat lempar spell. Sementara di belakang Rusman coba ngejar Kunkka, dieback di sini. Sementara Lifestealer masih full HP, Finger dilempar dan Sand King juga dieback. Sisa 1 lawan 4, 1 lawan 5 di sini Lifesteal, dan kayaknya bakal mati juga Horn Toss dan berhasil dikill. Tapi ada buyback dari sisi Lifestealer. 2 lawan 5 double damage. Halo? Halo? Didi? Oh itu game losing buyback juga dari tim Radi. Gue ngingetin ke M11 kemarin pas lawan TP, pas fighting di sini. Mereka pada buyback semua, Lue langsung timelapse ke area sini. Tiba-tiba kena stun, gak punya timelapse lagi. Ramji juga langsung buyback, langsung nyoba fight lagi, akhirnya malah kalah, malah GG. Padahal mereka fine-fine aja kalau gak buyback. Sama juga kayak tim Radian, kayak fine-fine aja kalau gak buyback. Lifestealer bakal susah buat di-kill. Cuman ya late game, udah pada bingung mau ngapain, udah pada pusing, mungkin kepancing gara-gara TP gak punya buyback juga, Azura gak punya buyback, Mars gak punya buyback. Mereka langsung force buyback, mungkin mengiranya bisa teamfight, ternyata enggak. Dan Lifesteal kena call, langsung Finger, langsung bunuh Shadow Demon, gak ada save lagi. 1 lawan 5 dan langsung pada objektif gaming. TP menang susah payah di game ketiga, GG langsung diketik. Oh my god. TP itu udah kayak Eternal Envy tapi versi tim ya. Eternal Envy satu orang, TP satu tim. 57 kill 57 menit. 100 kill plus 57 menit, 3 menit buat tier 5 item. Ya, TP kesusahan lawan Killan Reborn yang mungkin bisa dibilang di bawah mereka juga. Ya mungkin pakai stand-in juga, apa tidur. Gak ada yang ngabarin. Ya mereka hampir kalah bisa dibilang. Kalau tadi Killan gak pada buru-buru buyback, mungkin bisa reset dulu. Cuman kepancing gara-gara buyback semua dari TP. Rusman udah buyback, Usagi buyback, Azura buyback. Mereka nyoba ending game langsung di situ, tapi ternyata kena kite. TP juga nice sih tadi, kayak Kunkka TV ke Lifestealer langsung pada nyebar semua. Langsung pada nyebar.
langsung pada nyebar dulu, bunuhin satu-satu selain Lifestealer. Lifestealer dijadiin makanan penutup dan akhirnya bisa dikill juga. 5 mati doang di sini. Rusman juga 3 kali mati doang, hampir 1 jam. GG. Kira selesai juga gamenya. TP lawan Kilan, best of 3. TP berhasil ngerebut juara 3, bawa pulang 750.000. Kilan cuma dapat 450 kalau gak salah. Ya main buat makan padang, teh pucuk seminggu atau enggak 2 minggu. Dan lanjut lagi besok. Besok juga ada big match juga. Ada TP lawan AG jam 3 di Bigs Invitational. TP masih belum menang di Bigs 005. AG di top 1 barengan sama Neon 3-1-0, belum pernah kalah juga AG. AG belum pernah kalah, TP belum pernah menang. Ya, lanjut lagi besok. Thank you yang nonton, thank you yang udah donasi, yang share, like, subscribe, thank you berat. Lanjut besok jam 3 ada TP lawan AG. Gua pamit dulu diri. Thank you. GG.